Bisa. Ya, yuk kita mulai. Siap? Yang di sekolah, yang di CG dan yang di rumah. Ya, kita mulai ya. Sekarang saya kira sudah. Angka untuk negara berkembang, angka kematian kasar, growth death rate ya, termasuk tinggi apabila CDR-nya berapa? Jawabannya apa ini? A, B, C, D, E. Siapa yang bisa jawab? Mau coba silahkan. Daripada digilir ya. Bapak, maaf aku baru join. Farla. Hah? Aku baru join, Pak, maaf. Iya. Mana? Aku baru join, Pak, maaf. Enggak apa-apa. Kasih, Bapak. Ya. Farla, silakan. Ya, sambil saya nyamset, Andika sudah ada belum? Belum ada ya. Abigail, coba Abigail jawabnya apa, Abigail? Jawabnya E, Pak, kemarin. E, kenapa? Oh, jawabmu ya? Iya. Nah, angka kematian itu rendah bila kurang dari 10. Ya. Angka kematian kasar ya, CDR itu rendah bila kurang dari 10. Kalau 10 sampai 20 itu sedang. Lebih dari 20 itu sudah tinggi. Ya. Jadi kalau kita ngitung-ngitung misalnya penduduknya 100.000. Yang mati tahun itu, penduduk tahun itu 100.000 di awal ya. Yang meninggal 1.000 misalnya. Maka 1.000 per 100.000 kali 1.000 kan gitu. Ya, berarti sama dengan 1.000 per 100. Itu sudah 10 ya. 10 itu sudah masuk sedang. Jadi kalau negara yang angka kematiannya 1.000 itu sudah banyak loh ya. 10%-nya itu sudah buruk ya. 100.000 yang mati 1.000 itu sudah
1000 adalah suhu ya 1%-nya ya. Itu sudah besar. Ya. CDR kan masih ingat ya nomor suhu itu ya? Tadi gua kurang dari 10 tuh. Enggak. Itu 10%. Enggak, 10 angka. 10 angka. Saya sering lupa nomor segitu. CDR root per mid. CDR itu rumusnya lahir per penduduk kali 1000 kan. Jadi kalau misal ya contoh jumlah penduduk di kota X itu 100.000 yang meninggal, oh ini CDR mati ya bukan lahir ya sorry bukan lahir ya JBR ya mati ya yang mati katakanlah 1000 tahun itu. Maka rumusnya kan jadi 1000 per 100.000 kali 1000. Artinya apa kalau kalikan 1000? Setiap 1000 penduduk yang mati sekian gitu ya. Jadi kalau ini coret, dicoret atas, nah 10 ya kayaknya. Maka masuk di kategori sekian. Karena antara 10 sampai 20. Kalau kurang dari 10, 9 itu masih rendah. Kalau udah 21, udah tinggi. Ya, ingat-ingat ya, Nek ya. Jadi jawabannya apa, Pak? C, jawabannya. Termasuk tinggi apabila jawabannya C ya. Untuknya sama saya ngapsel ya. Kalau Kami 30 juga. Maaf, ya, berarti makanya kalau A itu kenapa, Pak? A itu lebih besar dari 30. Batasnya 20. Jadi kalau itu benar juga, tapi kan kalau jawaban paling tepat gitu ya. Kalau kita pilih jawaban paling tepat, kalau rank kan angkanya hanya di klasifikasi itu kan hanya kurang dari 10. 10 sampai 20 dan lebih dari 20. Sebenarnya 3 lebih dari 30 juga betul gitu ya. Tapi lebih betul lagi yang batas 20 kan. Kalau yang lebih dari 30 berarti yang di bawah 30 sampai ke 21 kan enggak kehitung gitu ya. Enggak kebaca nanti. Jadi kita pilihnya harus yang paling ini. Berarti range-nya itu dari kurang dari 10 terus 10 sampai 20 sampai 20, 20 lebih dari 20. Kurang dari 10 kecil berarti apa ya? Ah. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, berikutnya nomor 2 Arin sudah ada belum? Arin Ahmad Dhafari. Belum. Arinda sudah Arin? Sudah ada Arin belum? Belum ya. Biasanya Arin. Nah, Arin sudah ada tuh. Tapi kok belum ada suaranya. Rin? Harusnya ada di situ ya. Ataya. Ataya ada enggak? Iya, Pak. Iya. Nomor 2 Ataya. Nomor 2 itu pada peta topografi 1 banding 200.000 terukur jarak sepanjang 4 cm. Jarak sebenarnya di lapangan adalah 8 km, Pak. Iya, 8. Dikali-kalikan ya, Nak. Ya. Jarak sudutnya itu adalah jarak di peta dikalikan skala. Ya. Jarak sesungguhnya sama dengan jarak di peta dikalikan skala. Jarak di petanya 4 cm. Skalanya 1 banding 200.000 berarti 4 cm banding dikalikan 200.000 800.000 cm. Kalau dijadikan kilometer 8 km ya. Karena 1 kilometer itu 100.000 cm. Oke, jawabannya betul E. Farla, apa enggak ada tadi? Farla nomor 3, Farla.
Pesawat udara yang terbang dengan ketinggian 10.000 m melakukan pemotretan dengan kamera yang fokusnya 100 mm. Maka foto udara yang dihasilkan memiliki skala. Nah, aku lupa apa rumus foto skala waktu ngerjain kemarin. Skala foto udara itu SF ya. Skala foto sama dengan jarak fokus di kamera gitu ya. Pak. Ya. Andika udah ada ya. Oh, Andika sudah ada. Ya, nanti giliran lagi Andika pasti. Oke. Ya, lanjut dulu ya. Jadi skala foto sama dengan jarak fokus dibandingkan dengan selisih tinggi delta H. Nah, di situ selisih tingginya kan 10.000 meter di atas permukaan laut ya, di atas permukaan bumi. Ya 10.000 kurangi 0 ya 10.000 ya tetap ya. 10.000-nya tapi meter. Berarti skala foto sama dengan jarak fokus per delta H ya, ketinggian. Maka jarak fokusnya itu 100 mm ya. Dibanding 10.000 meter. Nah, jauh ini. Kalau mau disamakan, gitu ya, mau disamakan, 100 mm berapa senti? 10, Pak. 10 senti. 10.000 meter jadi berapa senti? 1 juta. Hah? 10.000 meter kan ke senti kan 100 kan? Kalikan 100 kan 1 juta ya, sama-sama senti. Coret aja, tret. Ya, berarti 1 banding 100. Ada nggak jawabannya? Parla, ada jawabannya benar nggak? Aku bukan, aku ngasal Bapak, lupa caranya aku yang 1 berbanding 100.000. Itu ya, jawabannya itu ya. Oh sama Pak. Jawabannya B itu, 1 berbanding 100.000 di papan tulis. Kelihatan nggak papan tulis? Iya. Berarti Pak. Ya Kranti, silakan. Saya mau nanya Pak, saya masih belum ngerti konsepnya gimana Pak, kayak situasi yang mau diukur itu Pak. Jadi gini, bisa hapus dulu. Ini dicatat dulu sudah belum? Catat dulu, udah ya? Gimana udah ya? Bisa hapus ya. Ini ada pesawat. Ya, dia motret kan di pesawatnya sendiri bukan alat motret ya, pesawat itu alat angkut ya, namanya wahana kalau di dalam sistem informasi geografi atau penginderaan jauh ya, pesawat itu termasuk dalam kategori wahana alat angkut ya. Nah, di pesawat dipasangi sensor. Salah satu sensor yang paling biasa dipakai ya foto, gitu ya, kamera, ya. Dengan kamera berarti dengan foto hasilnya pasti foto citra ya, citra foto ya. Di sini dipasangi ini tingginya ukur, nah 10.000 meter kita kan itu tingginya. Dia motret sebuah objek jadi dengan kameranya itu. Dia memotret sebuah objek, objeknya katakanlah selebriti, katakanlah ya. Ini objek ini yang difoto sama dia. Spread, dia foto. Nah, untuk mengukur skala foto ini, hasil fotonya ini, itu rumusnya adalah diagonal lensa. Apa istilahnya? Ukuran lensanya, lensa fotonya. Kan itu, ukuran lensa itu berkaitan dengan nanti, kalau kamera kan gitu. Sebenarnya kamera itu kecepatan, ada yang namanya diafragma, ada yang namanya lebar lensa ya.
Jadi lensa itu kan ditutupi oleh, jadi tutup apa ya, semacam ya penutup begitu ya. Nanti kan dijepret, itu kan ya. Kecepatan jepret itu yang namanya diafragma. Nah, ya. Nah, ketika dia nyepret, jepret, ada objek yang masuk terekam di dalam. Nah, kalau masih pakai kamera berarti masih pakai kimia ya. Itu film namanya kan, di dalamnya ada filmnya ya. Nah, film itulah objek itu masuk terekam di film itu, di film yang bergerak, cetrek. Ininya ketarik, satu film ini ketarik, cetrek. Ya, hasilnya tadi tersimpan di sini. Ini nanti film masih harus diproses kan. Direndam di cairan kimia. Objeknya jadi muncul karena ada gradasi kan. Objek itu muncul di situ. Nah, berkaitan dengan ini, cara mengukur skalanya adalah skala foto yang dihasilkan nanti, bukan lebar, selebar ini masuk fotonya hanya segini kan. Nah, foto ini skalanya adalah berdasarkan, skala fotonya berdasarkan jarak fokus di lensa itu, jarak fokusnya per tinggi delta H. Itu skala fotonya di situ, rumusnya dari ketentuan para ahli begitu. Gitu ya. Jadi lebar lensanya ini dibandingkan dengan ketinggian, nanti akan dapat objek, karena semakin lebar lensa objeknya semakin lebar gitu ya tadi ya. Itu kira-kira gitu lah. Ya konsepnya begitu. Jadi maka hasil citra ini, citra foto ini gambarnya lahan seluas ini misalnya ya. Nah, ini skalanya berapa foto ini? Skalanya didapat dari sini terus. Itu ya, nanti ya. Kita di geografi memang enggak sedetail kalau kita gabungin ke matematika dan sebagainya. Kita ada rumus turunannya seperti apa? Enggak, itu kan enggak ya. Kelamaan. Nanti pusing sendiri kitanya. Ya. Jadi semua kita ambil ininya aja. Yang memang kelemahannya apa ya? Kita harus hafal rumus ya. Kalau begitu dapat soal rumusnya apa ya? Gitu ya. Maka menurut saya di logika aja kayak pertanyaan Kranti tadi. Oh, lensa dibanding tinggi gitu ya. Oh ya, gitu ya. Kalau kita ngapalin rumus mati pasti gampang lupa. Semakin banyak dia paling, semakin banyak yang lupa gitu ya. Ini kita ya terus tapi jangan sedikit ngapalin, sedikit lupa. Ya iya memang tapi sudah enggak ingat apa-apa gitu ya. Jangan ya. Oke. Nomor 4. Siapakah setelah ini? Nanti kalau yang ada yang datang lagi saya dari awal nanti. Ayah ya. Virial itu Ayah kan? Iya, ada enggak Ayah? Ada, Pak. Oke. Ya, silakan Ayah. Untuk dapat melihat gambaran foto udara tiga dimensi diperlukan alat stereoskop itu kayak mikroskop tapi double kiri kanan ya, tapi hasil foto udaranya itu taruh di bawah kiri kanan juga, nanti akan muncul tiga dimensi, gedungnya muncul gitu ya, konturnya muncul, itu pakai alat namanya stereoskop. Yang dianalisa juga harus foto udara ya. Nggak bisa kalau nggak foto udara ya. Ya. Kalau peta tulisan dua dimensi terus kemudian di stereoskop jadi tiga dimensi ya susah juga. Ya. Oke, jawabannya betul stereoskop karena yang lain nggak ada hubungannya gitu ya. Nomor 5. Pak. Ya. Foto udara itu maksudnya apa, Pak? Kenapa, Nak? Foto udara itu maksudnya udara yang difoto, Pak. Bukan, itu istilah foto udara atau penginderaan jauh atau fotogrametri ya. Fotogrametri itu memotret dari atas, dari udara, dari ketinggian tertentu ya. Kamu pakai drone, tahu drone kan ya. Sekarang kan musimnya pakai drone. Nah, di drone itu kamu pasangi kamera kemudian motret ke bawah, misalnya priwet kan sering ya, priwet sekarang. Atau itu, saya nonton sedikit konsep motretnya layangan putus. Nah, ya itu
apa kerancingannya itu daerahnya Kranti itu orang Bali ya. Ya ibu-ibu saya mah nggak nonton, saya nggak nonton, nggak tahu saya cerita itu. Tapi saya senang melihat itu kalau di apa namanya Klien Today kan suka ada ya berita tentang proses pemotretan, proses pengambilan gambar. Nah, kalau motret dari atas, dari drone, dari pesawat terbang, dari satelit, dari itu namanya foto udara. Walaupun foto udara itu macam-macam. Kalau ketinggiannya beda, ya hasilnya beda. Kalau foto satelit lebih cenderung sudah pakai gelombang elektromagnetik, infrared, pakai apa dan sebagainya gitu ya. Tuh, jelas ya Naya, ya Kranti jelas ya. Dari atas gunung juga boleh, itu termasuk foto udara. Tapi motret yang bawahnya. Kamu nanya apa? Nah. Itu sujud paralaks itu sujud lihat sebenarnya. Sujud tempat melihat sebuah foto gitu ya. Ngambilnya dari ketinggian dengan sujud kemiringan berapa itu paralaks. Paralaks juga suka dipakai untuk bintang. Pengukuran jarak bintang ada paralaks second, paralak per second gitu ya. Ya, itu istilah itu ya, istilah perbintangan juga ada. Baik. Mosaik itu, wah itu hanya mosaik itu potongan-potongan yang disusun tuh. Tahu mosaik? Keramik bisa ya, keramik dijadikan mosaik, tahu kan? Disambung-sambung. Nah, yang sisinya hampir mirip disambungkan-sambungkan gitu ya, yang bisa nyambung. Nah, kumpulan potongan-potongan namanya mosaik. Ya, biasanya dalam bentuk lukisan, gambar atau dinding yang dikeramikan, potongan-potongan dibuat artistik gitu ya biasanya. Overlap itu melebihi. Jadi kalau misalnya gini, laptop ya, contoh yang konkret apa ya? Saya motret ini ya, motret ini dari sisi sini, motret sebuah objek ya dari ketinggian tertentu. Jadi objek ini misalnya, saya motret dari ketinggian sini, dari sudut sini, dari sudut sini, yang sama yang berpotongan namanya overlapnya, ya. Nah, yang berpotongan, yang sama, kan dari sini gambarnya segini, dari sini gambarnya lebih tengah ya, dari sini gambarnya lebih. Nah, yang berpotongan namanya overlapnya. Nah, bisa juga begini. Overlap bisa juga begini. Kalau dalam organisasi, dalam ilmu ekonomi atau dalam ilmu sosiologi, kalau saya sudah bahas tentang suatu materi, beginilah, matematika dengan fisika itu ada overlapnya. Jadi kalau fisika kan ada bahas juga tentang rumus turunan apa atau limit apa begitu ya. Nah, itu yang sama, hal yang samanya itu namanya overlap. Enggak usah dipelajari semua, nanti overlap dengan fisika gitu ya. Misalnya gitu, jawabannya gitu ya. Kalimatnya sering begitu ya. Enggak usah dibahas semua gitu ya. Kita bukan matematika, kita fisika misalnya gitu ya. Ada setiap ilmu pasti overlap. Ya. Geografi overlap karena sedikit-sedikit ngambil dari mana-mana. Ilmu sosial, juga ilmu eksak, itu diambil di geografi. Maka geografi disebut juga ilmu banci, ya, disebutnya gitu waktu saya kuliah. Kenapa? Karena sebagian IPS, sebagian IPA. Jadi jenis kelaminnya nggak jelas, eksak atau sosial gitu ya. Nggak bisa begitu. Karena memang overlap eksak dan sosialnya. Ya itu ya, ini istilah ya. Nomor 5. Gilirannya, gilar ada enggak gilar? Gilar ada ya, Pak. Ya. Silakan gilar nomor 5 gilar. Yang mau mempelajari relief
permukaan bumi dan segala proses yang menghasilkan bentuk-bentuk yang ada di atasnya adalah mana? Yang mana? Geomorfologi. Gak apa-apa, salah gak apa-apa kok. Geomorfologi, Pak. Iya, betul. Geomorfologi. Morfo itu artinya bentuk. Ya. Morfem kalau dalam bahasa ya, juga bentuk ya, bentuk bahasa itu. Jadi geomorfologi itu ya bentuk bumi ya, bentuk bumi ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang bergelombang, kasar, ada yang halus, datar, gitu ya. Itu geomorfologi. Apa bedanya dengan geologi? Kalau geologi lebih luas sebenarnya, geologi itu ilmu tentang batuan yang menyusut tubuh bumi. Hasil susunannya ada yang tinggi, ada yang rendah, betul. Tapi kalau sudah berkaitan dengan permukaan bumi, ada yang tinggi dan rendah, itu fokusnya di geomorfologi. Ya. Geologi fokusnya pada tenaga atau gerakan yang membentuk. Kok bisa seperti itu? Ya. Terutama yang tenaga dari dalam rupanya. Ya. Terutama, tapi sebenarnya tenaga dari luar pun juga dipelajari di geologi juga. Jadi misalnya tektonik itu tenaga dari dalam, vulkanik itu tenaga dari dalam, gempa bumi, seisme itu tenaga dari dalam. Nah kalau geomorfologi mengkhususkan itu, jadi yang berkaitan dengan relief, relief itu tinggi rendah permukaan bumi, definisinya ya, relief adalah tinggi rendahnya permukaan bumi. Di bagian bumi ada yang di dekat rumah saya itu di utara rumah saya ada Gunung Manglayang misalnya. Gunung Manglayang itu reliefnya tinggi. Gitu ya. Riung Bandung dibanding Gunung Manglayang reliefnya rendah itu dibanding ya. Tapi Riung Bandung kalau dilihat dari geomorfologinya Jawa Barat ya lebih tinggi daripada Cirebon. Ya. Lebih tinggi daripada daerah-daerah pesisir yang lain. Karena Bandung ini dataran tinggi gitu ya. Jadi Riung Bandung termasuk Riung Bandung mau sekitarnya apa? Banyak daerah sekitar bypass ini ya. Itu Gede Bage sekali itu walaupun kelihatannya datar, tapi itu kalau di geomorfologi foto yang luasnya mangkok ya dataran tinggi Bandung, maka disebutnya plato Bandung. Nah, plato itu dataran tinggi. Klimatologi ilmu tentang iklim, ya mempelajari iklim. Kita sudah bahas itu ya, ada iklim tropis, ada iklim subtropis, sedang, iklim kutub atau dingin. Nah itu dipelajarinya secara khusus oleh klimatologi. Ya, ini tentang iklim. Ya, iklim pasti ada faktor dan unsur yang membentuknya. Landform itu ya bagian dari daratan ya. Landform bagian dari daratan. Ya, kalau kita mempelajari misalnya patahan Lembang ya, terkenal ya, patahan Lembang. Itu kita bicara tentang landform daerah Bandung Utara. Geodesi, salah satu fakultas di ITB ada ya, geodesi, UGM juga punya. Geodesi itu mempelajari apa? Mempelajari hampir mirip-mirip bagian dari geomorfologinya, mempelajari bahwa bumi ini bentuknya lengkung gitu loh. Bentuknya bulat itu ya. Maka orang yang kuliah di Fakultas Geodesi yang tiap hari ngukur jalan itu, kalau geodesi kan kadang prakteknya di lapangan dia ngukur kelengkungan jalan itu. Jadi kalau bangun jalan supaya jangan menggenang airnya ya, mau di aspal, mau buat jalan tol, itu orang geodesi dilibatkan. Harus dilibatkan banyak ya. Nah, maka orang geodesi sakit hati dengan teori bumi datar, marah ya.
Karena dia sudah membuktikan ukur dari senti per senti gitu ya. Jalan itu akhirnya nanti akan lengkung dan akhirnya bulat gitu ya. Itu orang geodesi bisa membuktikan bumi itu bulat gitu ya. Jadi tapi ya hebat ya yang bikin teori bumi datar dia bisa mempengaruhi sekian banyak, sekian juta orang namanya. Para itu juga ikut. Murid saya dulu bantah-bantahan dengan saya, tapi bantahnya nggak logis, dia megang egonya aja dulu. Pokoknya saya percaya Pak, bumi itu datar ya, terserah. Di mana saya jelasinnya? Oke, nomor 6. 6 saya mulai. Kranti nomor 6 tadi, Kranti sudah muncul. Kranti nomor 6. Piramida penduduk stasioner menunjukkan stasioner itu yang bentuknya yang kayak pas itu apa ya? Stasioner, ya stasiun. Stasioner, sama. Oh, berarti apa? Nanti konsep dasarnya dulu, piramida penduduk itu kan tampilan ya, grafik ya, itu sebenarnya kan ya, itu diagram batang yang disusun kan ya, membentuk piramida kan. Piramida penduduk itu prinsipnya sebenarnya menceritakan apa sih? Ayo. Penduduk. Supaya ngerti konsepnya. Piramida penduduk sebenarnya menceritakan tentang apa? Kalau melihat piramida penduduk, oh ini cerita tentang apa sih? Penduduknya, Pak. Iya, benar penduduknya, benar piramida penduduk pasti ceritain penduduk ya. Bukan ceritain penduduknya gimana? Umur. Menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur. Kelompok umur. Itu yang utama itu dulu, kita harus pegang. Kalau kita sudah tahu jenis kelamin dan kelompok umur, nggak ceritain yang lain, pasti kan? Ya. Nah, jenis kelamin jelas kiri kanan. Tapi bentuknya tidak menggambarkan laki-laki dan perempuan harus sama atau dan sebagainya, bukan itu tujuannya. Ya? Bagus ya. Ini piramida penduduk ada tiga ya, yang bentuknya begini. Nah, ya kurang lebih lah ya, yang bentuknya begini. Nah, ya, nggak harus sama kiri kanan ya, karena kiri kanan menggambarkan wanita, laki-laki. Ya, di tengah itu sudah terbagi. Ini laki-laki, ini wanita, gitu. Ini juga sama, tengahnya masih terbagi. Ini juga sama, tengahnya masih terbagi. Nah, ini kelompok umur 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14. Nah, data di lapangan yang menyebabkan ini bentuknya kayak apa? Kalau dikatakan di situ, misalnya ini setiap berapa mewakili, ini dari 0 kasih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau negara wujud dalam jutaan saja. Dalam juta. Nah, maka kalau baloknya sampai ke sini, berarti 7 juta lebih, gitu kan datanya. Laki-lakinya. Perempuannya berapa? Oh, perempuannya malah 8 juta. Ya, berarti lebih panjang. Ya. Susunan inilah membentuk namanya piramida. Kalau bentuknya kayak gini namanya ekspansif. Ini namanya ekspansif. Ini namanya stasioner. Stasioner. Ini namanya konstruktif. Boleh diterjemahkan, ini muda, ini dewasa.
sini tua, gitu ya. Sama ini 04, 04 sampai 65 sampai 70 ya, terserah datanya. Terserah datanya ya. Nah, kalau gambarnya begini, gitu ya. Ini kan kelompok umur dan jenis kelamin. Kalau gambarnya ini, oh yang muda lebih banyak dibandingkan yang dewasa sama yang tua, nah, gitu. Oh ini berarti angka kelahirannya masih tinggi, buktinya anaknya banyak, apa yang muda banyak. Oh berarti ini gambaran negara sedang berkembang, nah, ini data. Yang bicara data ya. Kalau ini, oh angka pertumbuhannya mendekati nol. Kenapa? Karena jumlah yang muda sama yang dewasa sama, seimbang. Ini pasti sudah negara maju, bisa mengendalikan jumlah penduduk, gitu kan? Ini belum, ya? Ini sudah sangat maju, malah berkurang penduduknya. Kalau begini, yang dewasanya banyak, anak-anaknya kurang, orang tuanya juga kurang. Kenapa orang tuanya kurang? Tingkat kesehatannya sudah tinggi. Apa yang bisa digambarkan lagi dari kelompok umur? Angka harapan hidup. Angka harapan hidup yang seperti ini pasti. Joe Biden, Presiden Amerika, baru jadi presiden dilantik kemarin umur 70 tuh. Kalau di Indonesia sudah, kadang sudah banyak yang sudah sangat tua, benar nggak? Sudah sangat di sana belum? Negara maju di sana. Saya masih hitungannya masih remaja ya, kayak remaja sih yang dalam dewasa lah. Saya 56, jadi saya dewasa di sana. Kamu umur 17 masih dianggap anak-anak. Ya, kenapa? Karena semakin maju. Kita kesehatannya semakin, pendapatan per kapitanya juga tinggi. Itu ya, ya. Jadi kalau di jawaban ini nanti kira-kira menggambarkan apa? Kalau gambarannya seperti itu. Kalau stasioner menggambarkan apa nanti? Stasioner itu dia tingkat kemakmuran masyarakat tinggi gitu, Pak. Iya, itu jawabannya. Jawabannya di tingkat kemakmuran masyarakatnya tinggi gitu ya. Karena sudah bisa mengendalikan jumlah penduduk agak kalau sudah bisa mengendalikan jumlah penduduk itu nanti ya dependensi rasionya angka ketergantungannya juga rendah pasti. Masih ingat ya dependensi rasio itu adalah kemampuan setiap 100 penduduk menanggung berapa yang 100 penduduk produktif menanggung berapa yang belum dan tidak produktif. Gitu ya. Pak. Jadi data itu bicara banyak. Pak. Ya. Yang kontraktif itu konstruktif kan kontraktif. Konstruktif. Kontraktif mah orang hamil kontraksi. Jadi konstruktif itu konstruktif kenapa? Dia juga makmur, Pak. Oh, sangat. Contoh Prancis. Dia kalau enggak ada pendatang dari Afrika, penduduk Prancis itu minus, tahu enggak? Karena angka pertumbuhannya minus. Tapi setelah ada tambahan migrasi, ini pertambahan penduduk yang datang, maka jumlah penduduk Prancis jadi seimbang lagi. Itu kira-kira ya. Jadi kalau misalnya ini pertanyaannya itu dia bilangnya konstruktif. Terus ada pilihannya sama, saya juga pilih D gitu, Pak. Konstruktif, sangat maju, boleh. Boleh, sangat maju boleh. Tapi kalau tingkat kemampuan masyarakat tinggi, jelas kalau konstruksi pasti tinggi. Kalau ada pilihan lain yang lebih tepat, misalnya angka pertumbuhan penduduknya cenderung di bawah nol. Nah, itu pilihan yang lebih pas. Kalau itu, Pak, sebagian besar penduduk berusia tua? Sebagian besar penduduk berusia tua itu jarang sih. Tapi ya bisa saja berarti tingkat menggambarkan tingkat kesehatannya sangat tinggi, harapan hidupnya sangat tinggi. Ada kok satu negara kecil gitu ya,
Moldova itu mana ya sekarang terakhir-terakhirnya apa kena masalah apa ya alam atau apa gitu ya, itu sebenarnya angka harapan hidupnya tinggi karena rata-rata angka harapan hidupnya itu di atas 80 tahun. Indonesia berapa angka harapan hidupnya? 65 sekarang kan naik. 65. Artinya kalau usia rata-rata orang sudah bisa lebih dari 65 bonus. Kita nggak bicara agama ya. Kalau agama kan ceritanya lain-lain ya. Agama katanya di atas 60 atau katakanlah gitu ya. Sudah ya berkat lah. Anugerah ya. Oke. Kira-kira gambarannya begitu ya. Kamu boleh tanya lagi nanti. Sekarang nomor 7. Naila ada ya? Ada Pak. Ya, Naila nomor 7. Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang curah hujannya sama dinamakan yang A, isohit. Isohit itu curah hujannya sama garis. Kalau iso itu garis. Jadi kalau dicari garisnya di mana gitu ya, nggak ada. Itu abstrak ya. Kalau di peta bisa di garis ya. Jadi kalau curah hujannya sama dihubungkan garis boleh ya. Iso itu soal garis. Maka ada isoseista di C itu. Isoseista itu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mengalami gempa. Sama-sama mengalami gempa. Yang D isoterm. Tempat-tempat garis yang menghubungkan tempat-tempat yang suhunya sama. Suhu rata-rata sama. Isobar E. Yaitu garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang tekanan udaranya sama. Ya. Ya. Isotermal itu yang suhunya sama. Jadi logika isoterm adalah tempat yang tingginya sama, suhunya sama, itu isoterm. Bandung sama Lembang. Lebih dingin Lembang, berarti kenapa? Karena tingginya beda. Ya kan? Kita tahu di isoterm berlaku rumus setiap naik 100 meter suhu berkurang. Ingat enggak? 0,6 derajat Celcius. Ingat-ingat ya, isoterm berlaku aturan setiap naik 100 meter suhu berkurang 0,6 derajat Celcius. Kalau DKAT yang B apa DKAT? Itu singkatan dari daerah konvergensi antar tropik. Daerah konvergensi antar tropik. Konvergensi apa? Nah, ini baru bisa jelasin. Nah, apa? Biar ditulis dulu kasihan nanti. Nah, maksudnya begini, Mas. DKAT ini berkaitan dengan posisi matahari. Ya. Kita tahu posisi matahari itu bergerak 6 bulan di belahan bumi utara, 6 bulan di belahan bumi selatan. Ya, itu. Nah, tapi di khatulistiwa itu lebih banyak menerima sinar matahari karena sudut datangnya kan begitu ya. Kalau mau 23,5 derajat LU, khatulistiwa juga tetap kena panas banyak ya. Nah, kalau mataharinya pas di khatulistiwa 21 Maret dan 23 September ini, pas di khatulistiwa, maka terbentuklah yang namanya daerah konvergensi antar tropik ketika matahari pas konvergen lepasin di khatulistiwa. Di khatulistiwa akan terbentuk DKAT ini. Artinya tekanan udaranya sangat rendah karena panas banget dia ya, panas. Terus berarti ada gerakan angin yang arahnya ke pusat, ke khatulistiwa, kita menyebutnya angin pasat itu ya. Terus-menerus arahnya begitu. Nah, angin pasat dengan angin pasat yang dari selatan sama dari utara di khatulistiwa ketemu ini, kemudian naik.
naik, nanti muter di atas jadi angin antipasat kan, balik begitu terus. Nah, daerah konvergensi antartropik itu di daerah pertemuan itu seringkali terjadi. Itu pas ada DKAT itu panasnya bukan mainan. Maka nanti kritikan masyarakat ibu kota negara yang baru itu pas bulan September sama bulan Maret panasnya. Panas banget. Ngelebih Jakarta. Jakarta aja saya enggak udah tahan ya. Pak, jadi kalau itu terjadi selalu bulan-bulan. Ya, ketika matahari pas tegak lurus. Biasanya terjadi begitu. Dan pada saat DKAT ini biasanya terjadi daerah kosong ekuator, namanya doldrums. Itu terlalu banyak istilah ya. Jadi kamu pusing nanti banyak istilah. Pelan-pelan aja lah kita nyerah. Boleh, bertanya apapun boleh, tapi asal tak bisa. Kalau nggak bisa jadi PR ya. Oke, sementara itu dulu ya, jangan terlalu dalam nanti. Berat. Rania, ada Rania? Di sini. Sorry Rania ya. Sok Rania nomor 8. Yang agak keras nanti temannya enggak dengar. Ya, enggak apa-apa ikut label juga. Iya, D betul. Jadi ekolabel itu atau ekolabel itu suatu lambang yang ada di produk-produk barang ya, biasanya bentuknya segitiga itu yang panah-panah berurut gitu ya. Artinya bisa didaur ulang misalnya. Ya. Banyak kan ya barang yang sudah bisa didaur ulang ya. Nah, barang-barang ekolabel ini kalau masyarakat kesadaran tentang wawasan lingkungan, tentang penyelamatan lingkungannya sudah baik, bagus, orang akan cari yang begitu. Memang ini kan enggak diomongkan di sini. Memang harganya jadi agak lebih mahal. Contoh, dua orang mahasiswa ITS Surabaya menemukan plastik yang dibuat dari singkong. Ya. Plastik yang dibuat dari tapioka. Plastik gitu ya. Artinya apa? Plastik itu kalau udah nggak dipakai lagi, dibuang masuk air, itu langsung larut jadi organik lagi. Nggak berbahaya untuk lingkungan. Itu maksudnya ya. Produk itu ditawarkan ke berbagai perusahaan di Indonesia. Nggak ada yang nerima. Itu hebatnya Indonesia ya. Karyanya anak bangsa. Banyak yang nggak nerima, termasuk pemerintah waktu itu zaman SBY itu ragu-ragu atau gimana nggak tahu, akhirnya saking nggak bisa diterima udah dia sudah keluar biaya riset dijual ke Australia kan gitu. Sekarang Australia produk plastik itu dijual lah, plastik itu di Indonesia, pinter ya, nanti zaman kamu jangan kayak gitu. Hargai produk anak bangsa. Kenapa di Indonesia begitu? Sorry nak kalau saya boleh ngomong, Indonesia terlalu banyak politik, pusing. DPR itu apa-apa harus menyetujui tanda tangan dulu ya. Kalau untuk tanda tangan, DPR harus dapat suaranya. Itu masalah. Harus, dari apa-apa. Ya ada ini kritikan biasa ya, untuk kritik untuk kita. Sehingga, maka mobil kita nggak bisa bersaing sama mobil luar ya. Udah ada lahir. Apa namanya mobil produk kita sendiri apa namanya? Ingat nggak? Ya, itu harusnya didorong gitu ya untuk jadi. Tapi musuhnya kebanyakan karena musuhnya Toyota, musuhnya
ya produk-produk yang masuk ke Indonesia ini digencet karena modalnya nggak ada. Oke, nomor 8 jelas ya. Nomor 9. Raden Sasya. Ada nggak? Raden Saska. Ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Raden? Nggak ada ya? Ada tuh namanya di situ. Raden Saska. Tapi kok off kamera. Ya. Nah, belum ada. Salsia. Nah, Salsia. Nomor 9 Salsia. Pada tataran canggih, sepanjang 0-5 meter dengan potongan bukan putih yang selalu masing-masing luasnya 1 cm kalau skala ini dituliskan skala angka perbandingannya adalah ya berapa? Ah, gitu sudah lalap nih tulisan ini. Lupa. Kamu jawab apa? Kira-kira kalau ngitung gini tuh. Masa saya ayo semangat semangat. Satu banding? Iya betul. Itu aja kurang berat. Gimana cara ngitungnya? Soalnya jelas banget ya. Ada garis yang menggambarkan 0 sampai 5 km betul ya? Yang terdiri dari 5 ruas ya kan? Ya enggak? Ya. Soalnya begitu jelas banget kan? Ada garis nih. Garis. Nah, 5 ruas 1 2 3 4 5 kan gitu? Di situ dibilangnya hitam putih ya. Ya udah tinggal di hitam putihin sendiri aja ya. Ini ini putih, ini hitam, ini putih, ini hitam, gitu kan? Ya? Gambarannya ini 0, 5 km, betul kan? Kita aja kan gambarnya. Satu ruas, 1 cm, gitu. Berarti 5 ruas berapa cm? 5 cm itu gampang kan? 1, 2, 3, 4, 5 cm. 5 ruas. Berarti skalanya boleh ambil sebagian satu gini. Ini berapa 5 km? Berarti ini 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km. Betul? Boleh kan gambarkan semua 5 cm skalanya dibanding 5 km. Kalau semua kan 5 cm dibanding 5 km. Atau 1 cm banding 1 km sama. 1 km kan skalanya skala itu satuannya harus sama ya. Berarti 1 cm banding 100.000 cm. Kalau 5 cm banding 5 km sama, 5 cm banding 5 km. 5 cm itu 5 cm jadikan cm juga. 500.000 senti. Nah, coret-coret satu-satu kan gitu. Sudah langsung 100.000. Terus beres. Ya. Jelas kan? Jadi baca soal jangan pusing-pusing. Wah, ini gampang. Gambar tek-tek. Oh iya, satu. Meyakinkan. Ada yang mau bertanya? Jubah sedikit, ya harus bisa. Soal biasanya variasi aja yang sering kali terjadi. Nomor 10. Saya sudah ambil Salsa Abil. Salsa Bila. Abil. Ada Abil? Abil? Abil deh. Bapak ambil laptopnya blue screen. Oh gitu. Jadi nggak bisa dengar? Bisa dengar nggak? Enggak Pak, lagi di restart. Oh lagi di restart. Tapi apinya ada ya? Sehari jam. Ya.
yang kencang tuh syaratnya. Yang di rumah nggak kedengaran. Apa? Iya, pesisir. Lepas pantai itu mana? Lepas pantai itu di tengah laut. Kalau kamu ikut masuk ke fakultas pertambangan ITB, offshore namanya ya. Penambangan lepas pantai, penambangan offshore namanya itu. Kamu ke tengah laut sana. Masa. Ya jelas kalau laut, pasti terpengaruh suasana laut, pasti ya. Jadi daerah yang sudah dipengaruhi oleh suasana laut, pernah ke Pangandaran kan? Naik apa? Naik pesawat? Hah? Naik mobil. Kapan merasa, suasananya udah laut? Gimana? Mulai masuk Ciamis, ya. Mulai panasnya, anginnya, itu udah suasana pesisir. Ya, daerah seperti itu. Ngerti ya? Kalau dangkalan apa dangkalan? Dangkalan apa nak? Ada yang tahu nggak yang di rumah? Yang masih pendek, bukan pak? Dangkalan apa? Yang masih pendek. Yang masih pendek si itunya, si kedalamannya. Kedalamannya. Laut yang dangkal itu dangkalan. Di antara pulau atau di antara dua pulau atau lebih lah kira-kira begitu, itu dangkalan. Di Indonesia punya dua dangkalan, yaitu dangkalan Sahul di timur antara Indonesia dengan kepulauan Indonesia dengan Australia, dan dangkalan Sunda. Kita punya dua dangkalan itu ya. Dangkalan Sunda itu antara ya Jawa, Sumatera, Malaysia, Kalimantan ya. Artinya laut yang dangkal itu berapa? Kurang dari 200 meter. Biasanya ya 100-an meter. Ya, dangkalan itu jangan bayangin. Dangkalan laut yang dangkal kelihatan sih. Tapi kalau kamu masuk ke situ ya dalam banget. Ya, berenang itu tetap dalam ya. Jangan coba-coba ya dalamnya. Oke, lepas pantai jelas ya offshore tadi ya. Pantai itu perbatasan antara daratan dengan lautan, itu pantai. Kalau garis pantai apa artinya? Kalau ditambahin garis pantai apa artinya? Garis pantai adalah garis di antara pasang dengan surut, tengah-tengahnya itu namanya garis pantai. Ya. Batas antara pasang dengan surut. Kalau pasang sampai segini, surut sampai segini, nah tengah-tengahnya ini namanya garis pantai. Biasanya luas laut, wilayah laut diukur dari garis pantai ini. Bapak tadi pantai apa? Pantai itu batas antara daratan dengan lautan. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Enggak, garis pantai itu pokoknya kalau pasang nih, ini batas antara ini laut ya, daratan dengan lautan, ini pantai, ini daerah pantai namanya ya, terus daerahnya laut. Tapi kalau lautnya malam, Pangandaran pasang sampai segini, sampai di sini pasang. Ini biasa ya. Kalau surut sampai segini misalnya, surut, ukur tengah-tengahnya ini namanya garis pantai. Tidak selalu ada pelampung atau apa enggak. Pokoknya antara pasang dengan surut tengah-tengahnya itu namanya garis pantai. Jadi supaya punya kesepakatan sama definisinya, maka negara-negara mengukur luas ke arah lautnya dari situ. Jadi garis pantai. Ya. Berarti di lautnya itu garisnya apa? Gimana?
di tempat airnya ya, yang ada garis itu berarti apa? Nah, pokoknya kan ya, bisa aja garis pantai itu pada saat pasang terendam. Oh. Ya, pada saat pasang terendam. Tapi pada saat surut garis pantai itu ya kelihatan pasti ya. Kalau enggak di garis begitu ya enggak ada ya. Satu lubang garis itu habis. Enggak ada garis-garis benar itu enggak ada. Ya, perhitungan aja. Ya. Maaf, zona ya. Antara pasang dengan surut kalau dalam relief dasar laut namanya zona litoral. Ya. Zona litoral. Zona litoral itu bagian dari zona neolitik sampai kedalaman 200 meter. Ya. Apa tadi Pak, zona litoral Pak? Hah? Zona litoral tadi apa Pak? Zona atau wilayah antara garis pasang dengan garis surut itu zona litoral. Biasanya sampai kedalaman 50 meter. Apa? Dataran Sunda itu antara Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Semenanjung Malaysia, Semenanjung Malaya. Ya, itu laut dangkal semua itu. Termasuk Gunung Krakatau itu ada di dataran Sunda, malah di Selat Sunda itu. Oke, lanjut dulu nanti habis waktu kita nanti ya. Hah? 6 seperempat tuh, tapi kan ini satu soal TU harus selesai sebelum kita istirahat, harus ya. Alicia sekarang. Perhatikan di sini sekitar dua, satu kita curah hujan, dua kita jenis tanah, tiga kata topografi. Informasi yang kata dikeluarkan tempat tersebut yaitu mana yang paling pas? Iya, kalau ada curah hujan, ada jenis tanah, ada topografi, itu penentuan pengembangan lokasi pertanian. Ya, karena kegiatan pertanian selalu butuh hujan, butuh kesuburan. Kalau jenis tanahnya jenis tanah regolit yang nggak subur, ya nggak mau pasti tanaman tumbuh ya. Ngapain jadikan pengembangan pertanian ya? Peta topografi itu berkaitan dengan tinggi rendah tadi, dengan geomorfologi. Geomorfologi petanya namanya peta topografi biasanya. Peta tinggi rendah permukaan bumi. Peta kontur itu peta topografinya, peta kontur. Penentuan lokasi penambangan batu bara butuh curah hujan? Enggak. Butuh jenis tanah ya, harus ada batu baranya yang penting itu. Ya. Perakiraan lokasi industri yang strategis. Topografi mungkin pentingnya bagi industrinya. Tapi jenis tanah enggak usah lokasi industri enggak ada jenis tanah enggak ada hubungan. Curah hujan mungkin bisa mungkin ya. Ada industri yang kalau hujannya banyak jadi industri makanan nggak rugi ya kalau hujannya daerah yang hujannya banyak. Pemantauan perkembangan pusat perdagangan ya itu juga nggak ada hubungan dengan kesuburan tanah. Ya. Pengukuran ketersediaan bahan baku kerajinan juga nggak. Ya. Raja polah itu kerajinan apa namanya? Ya daerah Tasik ya Raja Polah ya. Kayu biasanya kayu bambu ya. Oke, nomor 12 kita balik ke atas. Apakah sudah ada Aril? Bapak, maaf tadi nomor 11 apa? Nomor 11 jawabannya C. Oke, makasih Pak. 12, 12 ya sekarang ya. Aril belum ada. Aril sudah ada belum Aril? Arinda.
Biasanya Arin kan? Bapak tadi mah Arin bilang lagi sakit, dia cuma join doang. Oh, cuma ngobrol aja. Ya, Arin cepat sembuh ya. Oke. Sakit, ngikutin aja ya. Kalau Raden Saska sudah ada kah? Sakit juga enggak? Enggak ya, enggak muncul suara dan wajah. Oke, berarti sekarang Andika. Nomor 12 Andika. Apakah sudah? Di toilet Pak, Saskanya. Oh? Di toilet. Di toilet, aduh sakit perut kali. Andika sambil naik motor? Enggak. Biasanya Andika itu gambarnya naik motor. Kalau begitu siapa ya? Ataya lagi, Ataya. Iya Pak. Ya. Sebelum Ataya Abigail dulu, sorry Abigail. Abigail, nomor 12. Pada daerah tropik, setiap kenaikan tempat 100 meter disertai penurunan suhu sebesar B0,6. Ya, ini isotherm ya, 0,6. Ini nggak usah diperdebatkan. Jawaban lain nggak pas. Gitu ya. 13. Nah, sekarang apa ya 13? Beda tinggi antara titik A dan B adalah 10 meter, sedangkan skala peta tersebut adalah 1 banding 10.000. Jarak AB di peta 1 cm, maka sudut lereng antara A dan B adalah A, Pak, 10%. Gimana rumusnya kemiringan lereng? Kemiringan lereng sama dengan... Gimana sih? Selisih tinggi dibandingkan jarak sesungguhnya gitu ya, kali 100% gitu ya. Selisih tingginya 10 meter. Kalau dijadikan senti jadi berapa? 10 meter kan jadi senti berapa? 1000. 1000 senti. 1000 per 10.000 kan 10.000 itu jarak sesungguhnya, jarak AB 1 senti, berarti 1 kali 10.000 tetap 10.000 ya. 1000 per 10.000 kali 100%. Ya. Berarti 1000 per 100 ya. Setuju ya. Kalau digambarkan kira-kira ini garis kontur, ini garis kontur, gitu ya. Ini kontur. Ini A dengan B di peta 1 senti. Beda tingginya 10 meter. Tinggi ya. Berarti kalau ini katakanlah ini 2000 meter, ini 2010 gitu ya misalnya. Maka kemiringan lereng sama dengan beda tinggi tadi delta H per jarak sesungguhnya dikalikan 100%. Ya. Delta H-nya 10 meter. Jarak sesungguhnya 10.000 cm kali 100%. Ini jadikan senti dulu. 1000 senti kan gitu. Per 10.000 kali 100%. Coret ini. Oh 10% gitu ya. Gampang ya? Pak, ini boleh difotoin nggak, Pak? Di saya buram banget, Pak. Boleh. Siapa yang bantu fotoin itu? Bantu fotoin. Dikirim ke grup.
Terima kasih ya. Terima kasih. Rambi udah minta terima kasih, Salsa. Sama-sama. Nanti kalau ke Bali kamu bisa mampir tuh minta tolong nanti nginep gratis ya nanti ya. Iya sama. Nanti Denpasar atau di mana kami? Saya Badung Pak, tapi sekolahnya di Denpasar. Badung. Tinggal di Badung, di Tabanan sih. Tapi ada rumah juga di Badung, tapi sekolah kalau di sempat, nanti kalau mau main-main sempat kamu cari ada orang namanya Kolonel Pedro. Dia seorang Kasdim di Badung. Tanyain itu sahabat saya. Oke, Pak. Baru dipindahkan, dia habis pendidikan terus dipindahkan ke sana. Cuma ada apa-apa bilang aja saya muridnya Pak Tri ya pasti dibantu nanti. Siapa? Kasih Pak. Ya. Oke. Nomor 14. Habis Ataya berarti Farla. Farla silakan. Nomor 14 Farla. Ada Pak. Jika peta berskala 1 berbanding 50.000, maka perbedaan antara dua kontur adalah antara dua kontur namanya apa, Farla? Aku lupa. Perbedaan dua kontur namanya apa ya di sini? Oh, bercanda baik. CI apa namanya? CI itu apa? Nah, itu Bapak, namanya kontur interval ya, inget-inget ya. Rumus CI apa, Farla? Rumusnya CI apa? CI sama dengan apa sih yang bentar, Pak. CI sama dengan ayo masuk. Ini jangan dilupakan dong, ini dasar banget. S, enggak ada. Iya, skala S itu satu, skala. Ini sama dengan seper? Seper 2.000 kali, ya, 2.000 kali skala. Ya. Ya, rumusnya kan gampang begitu ya. CI sama dengan seper 2.000 kali S. Ini ada peta kontur ya. Sorry ya, spidol saya ganti nanti kalau sudah siap. Ini skalanya 1 banding 50.000. Berapa CI-nya? Berarti CI itu antara satu kontur dengan kontur lain. Ini dengan sininya. Berapa CI-nya? Ini kan namanya CI ya, kontur interval banding CI. CI sama dengan seper 2.000 kali skala. Berarti seper 2.000 kali 50.000. Kan gitu? Coret, 5, 1. Ya? Berarti CI-nya berapa? 25 meter. Otomatis. Ya, jadi jawabannya mana, Farla? Jawabannya yang mana? Aku yang C, yang C yang D, 25 meter. D, ya kan yang D, 25 meter. Ya, gampang ya. Nomor 15. Boleh, silahkan. Pokoknya HP-nya bagus dengan HP-nya Pak Tri. Bisa merayakan Imlek nggak? Nah, bisa merayakan. Minimal HP-nya. Iya, tak?
Saya merayakan ini opo orang Cina. Nah, saya nggak merayakan tapi papin saya merayakan. Oke, lanjut. Ayah, silakan. Pada klasifikasi iklim Koppen, wilayah iklim AM jenis vegetasinya termasuk hutan hujan tropis. AM. A-nya apa? Tropis. M-nya apa? Middle. M-nya middle. Middle itu apa? Peralihan. Berarti AM apa? Ya, iklim tropis peralihan dari mana? Dari hutan hujan tropis ke daerah AW sana, daerah sabana gitu ya. Nah, apa ini kalau gitu AM ini biasanya? Daerah muson tropis, hutan jati, hutannya daerah Sulawesi gitu ya. Daerah NTT gitu. NTB, NTB, NTT. UAM. Ingat ya, pembagian Koppen kan ya. Dr. Vladimir Koppen membagi iklim di dunia menjadi berapa? Aduh. Lupa. Penyakit manusia ini ya paling parah ya, lupa. Lima. Lima, betul. Apa? A, B, C, D. Wis, lima itu. A apa? B arit atau gurun. C sedang laut. D sedang darat. E bima bentuk. Yang tua ingat ya, Dr. Vladimir Koppen bagi gue menjadi A, B, C, D, E. A ini tropis, B ini arid atau gurun, C ini sedang tapi dipengaruhi laut, contoh Jepang, Inggris, Spanyol, Portugal, tempatnya si Ronaldo ya. Di apel laut, laut tengah Mediteran sama laut laut Atlantik karena pengaruh laut maka terjadi banyak Spanyol Inggris juga dipengaruhi oleh laut sehingga ekspansi dari itu terbebas dari beku es karena lautnya luasnya terus ada arus panas juga ya arus panas kursi ya dari katulistiwa ya terus ada lagi sedang tapi darat apa disebutnya iklim benua iklim kontinental kayak tengahnya Australia tengahnya Cina Mongolia Rusia ini dan darat terus ini iklim dingin atau kutub. Apal ini aja dulu. Baru nanti variasinya. Ini variasinya 3, ini variasinya 2, ini variasinya 3, ini variasinya 2, ini variasinya 3. Kayak gitu. Ini AF, F-nya kecil, AM, M-nya kecil, AW, B-nya kecil. Ini B, jadi semua BS sama B, W. Kan gitu ya? C, F, C, S, kecil semua, C, W. B, F, kecil semua, D, W. E, besar semua, E, P, E, F, E, H. Ya? Saya dulu pertama juga kesulitan menghafalin. Enggak diapalin saking sempit. Kecepatan kodenya ya. Maka harus diartikan aja. F kecil itu artinya first. Lembab.
curah hujan banyak, kan itu aja. Nah, M peralihan mi ke, peralihan W, W kecil, winter dry, winter dry. Lu saya terkecoh di winter dry. Kalau winter dry itu hujannya, hujan turun musim panas. Duh, kan winter kalau dingin, musim dingin, winternya dry gitu. Justru saat dingin itu kering, nggak turun hujan. Es kecil, kita es yang dulu kecil satu lagi es ya. Summer dry. Artinya hujan turun musim dingin, malah berikannya. Turun besar sekarang, turun kecil udah semua, turun besar, es besar. Stepa, stepa itu apa sih? Padang rumput. Kayak di Amerika Serikat, Amerika Latin banyak padang rumput. Di Mongolia itu padang rumput ya. Di beberapa Timur Tengah. Ini besar dari kata buste, tanpa tanaman, berarti gurun banget itu. Tanpa tanaman, sorry ya. Videonya T besar tundra lumut ya, cowok-cowok suka bilang cari cewek yang lumut lumut sekolah saya dengan anak-anak aja ya, saya memang muda nggak tahu istilah itu semua. F itu dari kata frozen, dan makanan ya. Frozen itu artinya beku apa ya? Beku terus. Terakhir H, ketinggian. Jadi iklim iklim dingin tapi tidak tergantung dekat kutub atau enggak, tapi tergantung tingginya. Indonesia punya iklim EH di mana? Puncak Jaya, Wijaya kan ini. Di Papua sana kan kita bersalju ya. Itu bukan karena kita dekat kutub kan, kita mangga polisi baru. Tapi tinggi karena lebih melebihi titik beku di atas 6.000, 7.000 lebih malah ya, maka bersalju. Jelas ya? Ngerti ya? Kalau sudah hafal ini ABCDE sama variasinya, yang palingnya gampang. CS, bukan Counter Strike ya, ini ada game ya. CS, C-nya sedang laut, S-nya summer dry, oh, iklim sedang laut yang hujannya turun di musim dingin. Oh, gampang. EF, E-nya dingin, F-nya frozen, oh, kutub. Kutub benar-benar selalu beku, benar-benar kutub. BS, B-nya gurun atau arid, S-nya stepa, oh iklim gurun yang masih ada padang rumputnya, berarti curah hujannya masih ada walaupun sedikit, gitu ya. Sehingga masih bisa rumput tumbuh, rumput hidup. AF, nah, ini sebagian besar yang bisa AF. A-nya tropis, F-nya birds, curah hujannya banyak. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, mana sebagian Sulawesi gitu ya, curah hujannya banyak, maka disebut iklimnya A. Terjemahan biasa kita dengar adalah hutan hujan tropis. Cirinya apa? Evergreen, selalu hijau. Kan hampir nggak pernah ya, nggak pernah kering kan? Ada pertanyaan kah? Penjelasan 15 soal aja ya, satu kali pertemuan ya. Pak, jadi AM mana kira-kira? Hutan? Hutan musim ya, yang tadi udah bilang. AM kok, M-nya middle, peralihan. Ya?
sabana itu sudah ke arah awin. Sabana itu padang rumput yang diselingi dengan hutan-hutan kecil. Kalau pendonornya siapa nggak tahu ya, kan suka donor, nggak sengaja kita donor. Kenapa? Apa, Tori? Jadi kenapa? Masih semenit? Bumbel, Mbak. Kita bumbel. Bapak. Ya. Mau nanya tapi di luar materi ini nggak apa-apa? Boleh. Kan di dunia itu ada yang namanya blue lava ya Pak. Kayak di kawah Ijen, yang di kawah Ijen blue lava. Hah? Nah itu tuh kenapa bisa kayak gitu Pak? Warnanya berarti ya. Blue lava ya. Nah. Itu sama dengan jawabannya, sama dengan kenapa batuan juga warnanya bisa beda-beda ya. Batuan itu kan asal mulanya juga dari lava magma, magma yang di dalam bumi masih magma, kalau sudah bergerak ke kawah namanya lava, kalau sudah mengalir namanya lahar, kan itu ya. Nah, material kimia yang bercampur di tiap-tiap lapisan batuan itu beda-beda. Ada yang warnanya kuning berarti itu banyak mengandung belerang misalnya sulfur, gitu ya. Ada yang warnanya kemerahan mungkin banyak mengandung besi atau tembaga atau apa gitu ya, unsur yang ada di situ. Jadi secara geologis memang jenis batuan itu sangat bervariasi atau beragam, ya. Ya, jadi saya tidak tahu persis apakah kandungan yang ada di kawah Ijen, ya, di mana Bromo ya, ya antara itulah saya nggak belum sampai ke daerah timur saya, ke Jawa Timur. Ya, kira-kira itu ya. Makasih, jadi, Pak. Tergantung unsur apa yang dominan di situ. Itu ya. Oke, kita bisa istirahat sesaat. Oke, emangnya ngapain? Pertama betul. Oke, yuk kita mulai ya. Oh ya. Oh iya, dipertanya ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 15. Kok saya enggak. Bapak, kayaknya yang ini mah udah pernah dibahas. Udah pernah? Iya. Sudah, bisa. Ya, boleh. Mana ya? Yang kamu sudah, ya silakan. Itu sudah pernah dibahas tadi ya, berarti soal TO juga sudah, berarti.
Ya, ini yang saya coba ini. Ya. Kalau dulu tadi saya tutup dulu ya, stop share dulu ya. Coba ini ya, anak yang baru. Sudah pernah lihat soal ini? Aduh, kamu gimana ya? Yang baru saya, tapi kamu harus ikut masuk ke situ ya. Saya kirim ke itu aja ya, ke salah satu ya. Nah, berarti harus buka WA web ya. Saya kirim ke salah satu ya, apa ya, di antara kamu saya ya. Saya minta tolong di share ya nanti ya. Abil, saya ngirim ke kamu, Bil, tolong ya, Bil, di share ya, Bil. Iya, Pak. Ya. Tuh, Andika ada tahu, mendengar. Jadi, pada nggak percaya loh, kamu udah datang tadi. Ini minum saya, kamu minum nggak? Iya. Oh, ya udah pas. Nah ya, kelihatan sekarang ya. Bill udah dibagi, Bill? Udah, Pak. Yang latihan PO 2019 itu saya. Soal latihan PO 2019, latih G. Oke. Kita habiskan ya. Jumlah soalnya 50. Nah, mantap ya. Ya kalau yang udah ngerti langsung lewat-lewat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Oke ya, kita mulai dari awal lagi. Sekarang ada Andika. Andika mulai, Andika. Ya, latih G. Yuk. Ya. Penurunan pendapatan dari perusahaan apa?
persebaran atau distribusi, ya jelas ya, migrasi, pindah, ya pindah secara horizontal, ya nggak usah diperdebatkan, lima pasti benar, pasti logis. Nomor dua, Abigail. Di daerah transmigrasi sering terjadi kendala penjualan hasil agraris. Hal ini disebabkan penempatan lokasi transmigrasi tidak memperhatikan konsep esensial geografi, yaitu keterjangkauan, Pak. Ya, keterjangkauan. Ya, aksesibilitas gitu nama lainnya ya. Jadi kalau tidak terjangkau hasilnya nggak bisa dijual, busuk juga nggak tahan orang yang namanya nggak berapa hasil, nggak dapat penghasilan. Nomor tiga, Ariel sudah ada, Ariel Ahmad. Belum? Ariel sakit tapi ikut. Ataya, Aya. Bapak Ataya error ini Zoom-nya. Oh, error. Ya, keluar sendiri katanya. Parla. Iya, ke disconnect ya. Parla. Daerah transmigrasi sering terjadi kendala penjual hasil agraris. Nomor tiga, Pak. Oh. Perhatikan hal-hal berikut ini. Objek formal geografi berkaitan dengan formal. Yang ini Pak, yang ada urbanisasi. Ya, yang ada urbanisasi. Berarti 4 sama 3. 3, ya 3 dan 4, ya. Oke. Objek formal, dan objek geografi itu hanya ada 2. Formal dan material. Ya, material itu yang berkaitan dengan biosfer. Gunung meletus, terus apa? Reliefnya kasar itu material ya. Kalau formal itu berkaitan dengan fungsi kota, kota sebagai pusat perekonomian, kota sebagai penyedia fasilitas jasa kesehatan, jasa pendidikan, ya itu formal. Nomor dua, keterjangkauan itu. Ya. Objek itu hanya ada 2. Kalau aspek ada sosial, ada fisik, ya. Ya, kalau formal itu yang berkaitan dengan hubungan antar kota, antar orang. Karena kota menjadi tempat penyedia berbagai jasa, maka menjadi tempat yang menarik untuk didatangi. Maka urbanisasi terjadi ya, karena formal itu. Oke. Nomor 4. Ayah sudah ada, Ayah. Filial itu Ayah kan? Ayah, ada nggak Ayah? Filial Aziza sedang melamun melihat di foto nama. Gilang nomor 4 Gilang. Pengelolaan hutan di Gunung Wayang telah mengakibatkan penangkalan di daerah aliran Sungai Citarum. Pernyataan tersebut merupakan gambaran analisis geografi yang menggunakan pendekatan ruangan, Pak. Pendekatan keruangan. Penggundulan hutan itu perilaku siapa itu? Manusia. Manusianya. Kira-kira pendekatannya harus apa itu? Apa?
kelingkungan ekologi. Atau ekologi ya. Ya, Bilar ya. Itu kenapa harus ekologi? Karena pendekatannya pendekatan kelingkungan. Jadi lingkungan ini rusak nih. Itu perlu penjelasan ke orang-orang yang melakukan itu. Gak bisa hanya pakai atau aturan aja atau dihukum aja, gak bisa. Ya, orang dia harus diberikan kesadaran, pengertian. Oke, Bilar udah. Kranti nomor 5, Kranti. Berikut ini adalah fenomena geografi. Aspek geografi sosial yaitu sosial. Aspek ada fisik dan sosial. Gunung meletus jelas fisik ya. Erosi jelas fisik ya. Satu sosial kan ya Pak ya? Satu. Bisa aja, tapi kan itu pasangannya ada nggak? C Pak. 3 dan 5, ya betul. Ya, aspek sosial itu ya. Aktivitas nelayan dan kegiatan pertanian ya. Betul, 3 dan 5, C. Nomor 6. Naila sudah bisa belum Naila? Bisa Pak. Para ahli hidrologi meneliti daerah aliran sungai di Jakarta dan sekitarnya yang telah mengalami pencemaran akibat aktivitas industri dan rumah tangga. Pernyataan tersebut termasuk ruang lingkup kajian geografi yang... Kata kuncinya mana? Para ahli hidrologi meneliti daerah aliran sungai di Jakarta dan sekitarnya telah mengalami pencemaran akibat aktivitas industri dan rumah tangga. Kajian geografi apa itu? Yang C, bukan. Ya, hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya. Ya. Jadi, kenapa kok itu? Alasannya apa kalau nggak, Naila? Karena di situ pernyataannya yang aktivitas industri yang jadi penyebab pencemaran. Ya, kegiatan industri, rumah tangga itu interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Manusia ingin menaklukkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, seringkali terjadinya seperti itu. Nomor 7. Rania. Ada beda tentang skala geografi sebuah sungai yang menghubungkan dengan pertemuan satu dengan satu. Kalau saya menghubungkan skala angka, berbeda dengan skala angka. Ah, sudah tadi dibahas, akan dibahas lagi ya. Sudah jelas ya. Raden Saska. Ya, Pak. Ya, nomor 8. Pada gambar skala garis tersebut berarti nah, skala garisnya yang di atas itu ya, 0, 2, 10 ya. Berarti? C bukan, Pak. 1 cm di peta sama dengan 2 km di lapangan. Ya, kan itu 1 cm, 1 cm. 0 sampai 2 itu kan kilometer, dari 2, 4, 6. Ya. 1 cm itu berbanding dengan 2 km. Ya. Kalau diskalakan 1 banding 200.000. Kalau diskalakan. Kalau di situ artinya 1 cm di peta sama dengan 2 km di lapangan. Ada yang enggak paham? Ini perkalimatan aja semuanya. Ya, sama dengan yang di atasnya sama itu. Di atasnya juga sama itu. 1 cm mewakili 100.000 cm atau 1 km. Soal nomor 7 tadi ya. Soal nomor 8, 1 cm mewakili 2 km. Ya, itu aja. 9. Selesai. Ada sebuah kereta tanpa tumpukan sungai yang tidak bergelombang. Dapat diinterpretasikan bahwa daerah tersebut kira-kira apa?
Tiba-tiba menghilang. Kenapa? Biasanya daerah mana itu? A. A itu apa? Kemudian kering aja, sungainya mah nggak ada. Jawabannya lah? E. D. Ngerti nggak berlitologi karst itu artinya apa? Daerah pegunungan kapur. Karst itu kapur. Kalau di daerah pegunungan kapur, aliran sungai bisa tiba-tiba menghilang ke dalam tanah. Namanya radial sentri petal atau fugal? Petal masuk ke dalam, memusat ke dalam. Nah, tiba-tiba menghilang ke dalam tanah membentuk apa? Sungai bawah tanah. Ya, kalau di foto sungai bawah tanah kan nggak ke foto ya. Hilang. Ya, itu hanya bisa terjadi di daerah karst. Kalau pertanyaannya hampir sama, saya tanya. Ada rel kereta api di foto udara ini. Ada foto udara gambarin rel kereta api. Tiba-tiba menghilang, apa yang terjadi kira-kira? Apakah amblas? Apakah apa? Masuk terowongan. Itu kan masuk terowongan nggak ke foto. Benar nggak? Gitu ya, Nak ya. Bentar, harus gitu berlogis, berlogika. Nomor 10. Maaf, Pak. Ya. Berarti jawabannya tadi yang D ya, Pak? Ya, berlitologi karst D, betul. Masih, Pak. Ya, daerah pegunungan kapur di Bali itu di daerah Garuda Wisnu Kencana itu loh. Termasuk ya. Pantai mana? Pantai Pendawa. Iya, Pak. Itu kan daerah kapur ya. Tapi hanya saya belum menemukan sungai hilang ke dalam tanah belum ya. Tapi biasanya bisa terjadi di daerah kapur. Karena ya. Apa, Pak? Karena apa? Karena ada kapur yang mudah larut oleh air. Oh. Maka terbentuk sungai bawah tanah, kita menemukan gua-gua kapur itu. Maka ketemu apa stalaktit, stalagmit di daerah pegunungan kapur itu kan karena ada sungai bawah tanah. Gitu kira-kira ya. Nanti kita bicara lain di waktu lain nanti itu khusus ini. Selesai udah berarti ya. Ambil nomor 10 berarti ya. Peta yang tergambar harus mempertahankan jarak sehingga jarak di muka bumi sama dengan jarak di peta apabila dikalikan skala karena peta harus mempunyai sifat equidistant, Pak. Equidistant, distant, jarak ya. Sifat peta atau syarat peta hanya 3, conform, equidistant, equivalent. Ya, B, C, E, C, D, E itu sih. Syarat petanya ada 3 itu. Equivalent itu sama sebangun. Jadi kalau misalnya kalau equidistant sama jarak ya, jarak di peta dengan jarak di lapangan dalam perbandingan dalam skala harus sama. Ya. Itu equidistant. Kalau sama luas tuh misalnya bentuk pulau Jawa ya panjangnya segitu kita pendekin nggak boleh dalam perbandingan nggak boleh ya bukan jarak tapi apa luas equivalent itu luasnya atau Pulau Bali bentuknya kan lebar di atas mengurus di bawah di Nusa Penida dan sebagainya bawah itu nah di Bali nggak boleh ya yang luas yang bawah yang sempit yang atas nggak boleh ya. Tapi kalau bentuknya namanya konform. Konform itu harus sama bentuk. Enggak sama luas ya, sama bentuk. Jadi kalau Pulau Bali digambarkan pakai di kaos pakai hati itu boleh karena I love Bali gitu ya di kaos boleh. Tapi kalau di peta gambarnya love enggak boleh. Pulau Bali gambarnya hati enggak boleh. Itu enggak konform namanya. Ya? Jelas ya Klati? Jelas, Pak. Nomor 11.
Sahretya. Data persebaran penduduk dalam peta tematik. Peta tematik itu peta apa? Peta yang punya keterangan khusus tema, nama tematik. Apa peta itu ada berapa jenis? Secara umum peta dibagi dua, ya. Peta umum dan peta khusus, ya. Peta umum dan peta tematik, khusus tematik sama. Peta iklim, peta curah hujan itu peta tematik. Tapi peta Pulau Jawa, peta Bali, peta Indonesia itu peta umum. Keterangannya, isinya, informasinya umum. Ya ada jalan, ada batas wilayah, batas provinsi, ya. Ada kota yang bulat, ada kota yang kotak. Nah, itu kan informasi yang sama. Itu peta umum. Termasuk peta topografi itu peta umum. Tapi kalau informasi khusus, nah itu benar peta khusus, ya. Nanti jawabnya apa tadi? Data persebaran penduduk dalam sebuah peta tematik sebaiknya menggunakan simbol persebaran. Garis. Panah, boleh ya? Lebarnya garis bisa boleh macam-macam. Ya. Pak, kalau persebaran penduduk pakai area enggak nyambung. Area itu luasan danau itu area. Jadi Pak, ya. Tadi peta topografi itu peta umum ya, Pak? Apa tematik? Peta topografi itu kayak peta kontur yang tadi tinggi rendah tadi. Itu termasuk peta umum karena berkaitan dengan informasi tentang tinggi rendah suatu wilayah yang sifatnya umum. Kalau tempat yang tingginya sekian ya konturnya sekian gitu ya. Apa perbedaan peta tematik sama peta khusus, Pak? Informasinya khusus. Jadi gini, kalau peta tematik misalnya, kamu membuat mencari peta yang berkaitan dengan persebaran restoran di kota Bandung, itu masih peta tematik. Karena ada temanya. Ya, tentang restoran aja. Asalnya peta tematik pasti berangkat dari peta umum dulu. Iya kan? Nah, biasanya kemudian ditambahi informasi khusus berkaitan dengan pariwisata, itu peta umum, peta tematik. Peta yang khusus untuk pariwisata. Peta persebaran flora dan fauna di Jawa Barat, itu peta khusus. Pokoknya judulnya sudah kelihatan. Ya, dari judulnya harusnya kita sudah tahu. Tapi kalau peta dunia, peta koreografi, peta apa gitu ya, itu kan ya di manapun itu sama. Menggambarkan ketinggian tempat, menggambarkan warna, misalnya kalau hijau dataran rendah, kalau coklat pegunungan, kalau kuning dataran tinggi misalnya gitu ya. Itu informasinya sifatnya orang baca peta itu ngerti. Ya. Pak, tadi contoh peta khusus itu persebaran apa tadi, Pak? Persebaran flora fauna misalnya. Flora fauna di Jawa Barat misalnya. Kalau peta persebaran gunung aktif itu masuk peta umum ya, Pak? Kalau informasinya dikhususkan untuk berkaitan dengan geologinya, gunung apinya, karena ada pemetaan khusus, bisa jadi peta khusus. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya penggolongan ini terutama dilihat dari fungsi dan cirinya. Ya, fungsi dan cirinya. Biasanya dimanfaatkan oleh disiplin ilmu tertentu lah katakanlah gitu ya. Misalnya curah hujan, peta curah hujan. Yang memanfaatkan ya kalau enggak orang yang meneliti tentang air di hidrosfer, orang yang meneliti tentang iklim gitu ya. Orang yang meneliti tentang peta curah hujan pasti dibutuhkan oleh orang yang meneliti tentang pertanian. Karena kegiatan pertanian sangat membutuhkan air. Itu misalnya.
Daerah yang curah hujannya sedikit, jenis pertaniannya harus dipikirkan. Jangan maksain untuk bikin sawah gitu. Misalnya gitu. Jadi pertimbangan, pasti informasinya khusus saja. Ya? Oke, nanti kita bisa diskusi lagi ya lebih jauh. Saya lupa apa coba. Sepeda. Hujan di mobil. Ya. Baik, nomor 11. Alicia. 12 ya. Proyeksi yang terpengaruh dari tubuh Eropa dan Afrika Terus? Kutub kan, pertama mana kutub lah? Kutub apa? Kutub silinder. Ya, oh, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya. Alis ya, biar ngerti nanti benernya gimana. Eropa itu daerah mana, Alis? Daerah mana? Ya, kalau di globe di bumi kita, daerah lintang rendah, lintang sedang, lintang tinggi. Ya, lintang itu ada tiga ya, pengelompokannya ya. Lintang tinggi itu mana? Kutub utara, kutub selatan itu tinggi 90 kan tinggi besar ya. Paling batas utara kan 90, selatan juga 90 kan. Lintang rendah mana? Kan 90 derajat LS juga tinggi 90 angkanya teh. Oh, berarti di iya, namanya apa? Katulistiwa. Kita itu daerah lintang rendah. Indonesia itu daerah lintang rendah, ingat ya. Karena kenapa? Angkanya aja 0 ya. Lintang sedang berapa? Dari kalau 0 sampai 90 lintang sedang berapa? Kutub berapa itu tengah-tengahnya? Nah, sekitar 45 derajat. Eropa itu lintang sedang. Jepang itu lintang sedang. Ya, batasnya kan soalnya Kalimantan ya. Batasnya kan katulistiwa Kalimantan, Afrika Tengah ya. Afrika itu benua yang paling lengkap. Ya ini di luar soal ini ya. Afrika itu secara garis lintang benua yang paling lengkap. Kenapa? Karena batas utaranya 38 derajat LU, batas selatannya 38 derajat LS. Di tengah-tengahnya katulistiwa, hebat ya. Pas ke utara sama ke selatan lebar lintangnya sama. Itu Afrika. Ya, maka kalau Afrika Utara, Tunisia, Maroko, mana lagi tuh, Aljazair, Libya itu 38 derajat LU, maka 45-nya mana? Eropa atasnya Afrika kan Eropa, betul? Nah, itu bagi logika kita ya, persebaran peta kita ini. Hebat ya, Afrika Selatan ujung itu Cape Town itu 38 derajat LS. Berarti mana yang paling pas kalau gitu? Siapa yang bisa bantu? Ya, C, betul. C ya, Alis, jelasin ya, Alis. Asimutal, proyeksi asimutal itu hanya bisa dipakai untuk tempat-tempat yang tidak tersinggung oleh silinder dan kerucut. Ini harus digambar. Ada yang belum terlalu paham. Kita bicara dulu proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara menggambarkan. Proyeksi peta itu banyak. Utamanya yang definisinya. Proyeksi peta itu cara memindahkan penampakan yang ada di globe bola bumi ke bidang datar namanya proyeksi. Ya, cara memindahkan bola bumi kita ke bidang datar itu namanya proyeksi peta. Ya. Proyeksi peta itu. Jadi
Kalau ini bola bumi, kalau ini khatulistiwa, ini 90 derajat LU, ini 90 derajat LS, ini 0 derajat. Ya. Lintang sedang yang di sini ya, di sini, di sini, di sini. Ya. Ya. Nah, kalau daerah ini, daerah khatulistiwa, paling cocok pakai proyeksi yang kayak kaleng tabung. Nah, daerah-daerah di sini bisa digambarkan ini lurusin nempel ini yang ini ya. Oh, khatulistiwa. Kalau tabungnya ini dipanjangi, dibuka jadi panjang persegi panjang begini. Jadi kaleng tadi ya, kaleng kue itu dibelah, dibuka. Ini pindah ini yang sini. Pas khatulistiwa sini, khatulistiwa. Oh, gitu ya. Ini misalnya berapa? 23,5 derajat misalnya. LU. Garis dari pusat sel. Nah, ini 23,5 derajat. LU. Ini 66,5. Tarik garis rek. Udah susah nih. Udah harus lebih lebar lagi. Sabungnya harus lebih tinggi lagi. Rek. 66,5 derajat LU. Yang sini bisa nggak? Mau narik garis pak? Belum, kata nggak bisa pakai tabung, gitu ya? Yang bagian atas nggak bisa pakai tabung. Kira-kira begitu. Ini proyeksi silinder. Cocoknya untuk daerah-daerah di sekitar katulis. Ya, terus saya gambar lebih kecil ya. Proyeksi yang nama dia sekitar sini paling cocok pakai apa? Yang paling cocok pakai kerucut. Kerucut kayak topi ulang tahun itu. Ya. Jadi daerah-daerah yang bersinggungan di sini gambarnya jelas tampak lebih pas. Gitu? Lebih pas. Ini daerah khatulistiwa lebih lebar. Yang utara jadi lingkup yang ke kerucut atasnya. Mengerucut, mengecil, gambarnya mengecil lagi. Yang pas gambarnya yang cocok ya daerah sekitar lintang sedang. Eropa, empat paling cocok paling kerucut. Nanti kalau kerucutnya dibuka, sama kerucutnya dibuka kan jadi gini, ya, jadi gini kan? Nah, itu misalnya ya. Nah, yang cocok gambarnya di daerah yang bersentuhan. Kerucut, jadi cocok untuk lintang sedang Eropa, Jepang ya, apalagi ya Amerika lah sebagian besar ya. Kalau di selatan ya kerucutnya ke bawah gitu ya. Yang daerah sini kerucutnya yang topinya ke bawah. Nah, kalau ini cocoknya di mana tuh? Ini sama untuk menggambarkan daerah-daerah tertentu yang sempit. Maka pakai yang namanya nempel garis ini. Ini namanya asimutal. Proyeksi garis. Ada daerah di sini, misalkan mana nih, Amerika Serikat, ada Hawaii di sini, Hawaii misalnya, ada Hawaii di sini. Ya paling cocok gambarin Hawaii pakai asimutal aja, karena hanya daerah situ yang digambarkan. Di tengah samudra Pasifik. Pakai kerucut kecil-kecil nampak tetap. Kalau daerah khusus begitu lebih baik pakai asimutal. Maka jawaban di situ jelas ya. Kutub, oh kutub, asimutal. Eropa, oh kerucut. Afrika, Afrika karena saya bilang kan khas tengah-tengah khatulistiwa ke sana ke sini sama, maka paling cocok pakai silinder. Jelas ya? Oke. Berarti azimutal itu kayak gradien nyari garis tertentu ya, Pak? Ah, garis yang menempel aja. Ya, hanya bidang-bidang yang bersentuhan. Jadi
Proyeksi itu paling cocok menggambarkan daerah-daerah yang bersentuhan langsung. Oke. Nomor 13 biar minimal 50 ke jawab. Sana. Malaysia sudah balik ke atas lagi. Andika lagi, Andika. Berarti habis proyeksi nomor 13. Gambaran tampak. Yang tampak. Gambaran tampak dari suatu pembelian saya bilang diamati sebabnya terbuat atau rekaman setelah teman-teman. Gambaran objek itu apa? Yang bisa dilihat itu apa namanya? Ya, gambaran suatu objek yang diliput, direkam, difoto, di dan sebagainya. Hasilnya apa namanya? Iya, namanya apa? Foto itu namanya apa di situ? Citra. Ya, citra itu nama lainnya gambar. Ya, jadi citra foto ya gambar foto gitu ya. Kalau si Raina di foto cepret, kemudian nampak itu citra. Ya, ya, Alisa, citra itu hasil dari perekaman. Sekarang semua sudah pakai digital, nggak kayak dulu kamera. Kamera sudah ditinggalkan sekarang. Kameranya sekarang yang dipakai juga kamera digital. Ya. Maka orang berebut cari yang paling tajam, ya, yang apa namanya, resolusinya paling bagus. Kalau yang mau foto-foto ya cari yang resolusi bagus apa? Oppo misalnya ya, katanya begitu. Sekarang disaingi sama Vivo. Ya, nomor 14 habis Andika Abigail. Jika diketahui panjang fokus kamera 10 cm, tinggi pesawat terbang 12 km, dan daerah pemotretan berada pada ketinggian 2000 meter, maka skala foto udara yang dihasilkan adalah berarti skala sama dengan 10 cm per pakai yang 2000 meter ya, Pak? Apa yang 12 kilo? Coba, gimana caranya? Memahami soal itu gimana caranya? Oke. Memahami itu kira-kira gimana caranya? Tak kasih ilustrasi ya, dari cerita itu ya. Yang objek yang mau difoto itu ketinggiannya berapa? 2000 meter. Dari atas permukaan laut ya. Foto ya, jadi naik apa? Pesawat ya? Iya Pak, pesawat terbang. Pesawat terbang. Ini mau motret suatu tempat. Nah, tingginya kata-kata tinggi ini 2000 meter. Tapi tinggi pesawatnya 12 kilometer, kan gitu. Tapi yang difoto ini loh, objeknya ini loh. Fokus panjang fokusnya, fokus kameranya 10 cm, kan gitu. Ya, Abigail ya. Maka skala foto sama dengan jarak fokus per delta H, betul? Oh iya Pak, jadi per 12 kilometer ya Pak, 10 per 12 kilo. 10 senti per delta selisih 12 kilometer dikurangi 2000 meter. Oke. Okay. Ya, ini ya, Pak. Selisih ya, dan ya. Ini soalnya objeknya. Maka sama dengan 10 senti. Ini 12 kilometer sama dengan? Di. Ini 12 sampai 05 dulu. Sampai 05, ya. Iya. Nah, dikurangi
2000 cm. Tambahin 0-nya 2, Pak. Tambahin 0-2 cm ya. Iya. Satu juta. Jadi berapa? 1:100.000. Ya, ada nggak jawabannya? Ada Pak C. Gitu ya? Iya Pak. Oke. Kita seringkali terjebak bingung, wah soal cerita jadi bingung lagi ya. Soalnya sebenarnya sama-sama saja kesulitannya, tapi karena kita jebak soal cerita. Awas dulu ya, UTBK itu banyak soal cerita. Kemarin. 15. Ah, Miguel sudah. Marin belum bisa. Ataya, udah bisa belum Ataya? Udah Pak. Oke, silakan Ataya. Gejala sosial yang dapat dideteksi secara langsung oleh penginderaan jauh adalah pola persebaran penduduk. Iya, pola persebaran pemukiman penduduk. Gejala sosial yang dapat dideteksi secara langsung. Dari foto kan kelihatan ya, pola persebaran pemukiman penduduk. Kalau pendapatan penduduk ada foto tentang suatu wilayah, banyak rumah. Kira-kira tahu nggak rumah itu penghasilannya berapa? Tahu nggak? Nggak bisa. Ya, ya kalau kontrak, ya kalau punya sendiri, ya tak, belum tahu penghasilan nggak bisa dipotret dengan foto udara, nggak bisa. Ya, persebaran vegetasi di muka bumi bisa nggak? Bisa, tapi ini kan yang ditanya gejala sosial. Aktivitas gunung berapi, ya bisa difoto, tapi ya harus diikuti terus-menerus ya, continue. Komposisi penduduk bisa nggak pakai penginderaan jauh? Yo, kira-kira bisa nggak? Kalau ini soalnya tentang dinamika kependudukan, bisa nggak difoto penginderaan jauh? Nggak bisa. Kan dari foto udara, lagi tinggi sebaran orang di pasar, laki-laki perempuan ini, laki nggak, perempuan nggak. Nah, bingung, nggak susah ya. Nggak bisa ya. Ada hal-hal yang secara logis harus kita pikirkan. Ya. Oke, 16. Habis Ataya Farla. Bentar, Pak. Berdasarkan berdasarkan gambar di atas, permukiman penduduk sebaiknya ditempatkan pada lokasi di atas tuh di samping ya. Iya. R itu perkebunan. K masih perkebunan gitu ya, kira-kira ya. Perkebunan yang dekat Bukit Kapur itu R. P itu perkebunan. S itu sawah, gitu. T itu di bawah itu T. Mana lokasi yang paling cocok untuk pemukiman? Bapak kalau pemukiman tuh yang dia itu ya Pak, dia banyaknya dari hasil pertanian, Pak. Oh, bisa aja, tapi kalau pemukiman kira-kira kalau berdasarkan data itu kamu pilih mana? Dataran rendah. Dataran rendah betul. Enggak, kenapa enggak milih S? Sawah. Yang sawah. Soalnya kurang tahu, Pak, cuma kayaknya kalau yang di sawah masa di tengah sawah. Nah, ya buka di tepi sawah kan juga bisa toh. Jawabannya gini, Pak Lah. Sawah kan menghasilkan, maksud jadikan pemukiman, ya rugi. Sawah kan daerah yang subur, tanah yang subur. Cari yang kurang subur, yang datar, lebih datar. Pemukiman cenderung ke datar. Kenapa? Kalau
miring-miring apalagi lereng nanti begitu buka pintu kecemplungnya ya susah. Saya suka lihat perhatikan kartun yang nggak masuk akal kadang-kadang itu si siapa si Nobita itu Doraemon. Nah, rumah di Jepang kan gitu-gitu. So, kadang-kadang rumahnya miring di tepi apa pantai itu. Itu kalau keluar langsung nyemplung di rumah. Ya. Kalau misalnya saya daerah Kawilugara itu tinggi apa rendah? Lereng gitu kan, kayak tempat saya ini. Bandung Utara itu. Rumah di situ. Oh enggak. Kawilugara itu daerah tinggi. Nah, gini nah. Kalau di kota, pemukiman ini sudah tidak mempertimbangkan ini. Kenapa? Di kota mah dilanggar semua ya. Harusnya daerah resapan menjadi daerah pemukiman. Harusnya resapan. Pantes Bandung banjir itu. Karena itu Bandung Utara kayak punya saya itu nggak melanggar. Rumah saya itu kalau ikut aturan ekologi digusur harusnya. Benar sih. Karena itu harusnya dihutankan daerah utara itu. Kalau Bandung Utara itu hutan, satu, orang Bandung nggak akan kesulitan air tanah pada musim kemarau pun, karena peresapan banyak. Kedua, nggak akan banjir karena air terhalang oleh akar-akar, batang pohon, jadinya meresap. Di Bandung, di kota-kota besar bukan di Bandung, hampir seluruh kota besar itu dilanggar. Kenapa? Kebutuhan tidak seimbang dengan ketersediaan. Namanya kalau di dalam anti geografi kita menghitung daya dukung lingkungan DDL. Daya dukung ekologi, daya dukung lingkungan ekonomi, daya dukung ekonomi dan sebagainya. Ini banyak dipertimbangkan. Ya, itu kenapa dipelajari supaya orang mulai sadar. Yes, ini bukan daerah tempat pemukiman. Ya, tapi kan saya sudah 28 tahun di situ masuk jungsir saya gitu ya. Asal tukar guling jadi di jalan sini di Habib mau saya. Ya, KCG dekat ya, tinggal istirahat pulang dulu sebentar. Ya ini cara mengosok. Bandung mah semua dataran tinggi nah. Dataran rendah Cirebon sana. Bandung semuanya termasuk Batu Nunggal termasuk apa? Ya lebih datar daripada tempat saya, iya. Ya, kalau meninjaunya, skopnya, wilayahnya hanya Bandung, apalagi Bandung sebandung ini aja, maka dataran rendahnya adalah bypass, gitu ya, Rio Bandung, gitu ya, Batu Nunggal itu dataran rendah. Tapi daerah yang utara dataran tinggi, gitu. Kan air kan mengalirnya ke situ, ke selatan. Tapi ingat, kalau kenapa Bandung ini sejarahnya kok banyak banjir, terutama Bandung Selatan. Karena bentuknya Bandung dataran tinggi yang kayak mangkok, kayak cawan, dikelilingi gunung, kan gitu. Selatan ada deret pegunungan, utara Gunung Manglayang, Gunung Putri, Gunung Tangkuban Perahu, gunung macam-macam itu. Maka kalau ada hujan yang mengenang di sini. Maka lahirlah aliran Sungai Citarum. Maka saya bilang, kenapa Bandung dulu pernah ada Danau Bandung Purba? Danau Bandung Purba terjadi saat Tangkuban Perahu meletus, laharnya ke arah barat, nutup aliran Sungai Citarum ketutup dan sama lahar, ya? Maka balik airnya menggenangi cawan tadi, gitu. Maka pengen libur lama, caranya udungan dinamit, ledakan pada larang yang ada Sungai Citarum, ledakan dinding kiri kanan tebing, pasti nutup itu, airnya balik banjir Bandung seluruhnya. Maka sejarah ini sejarah cerita ya. Waktu Perang Dunia Kedua, Belanda sangat menjaga aliran Sungai Citarum yang sana daerah pada larang. Kenapa? Kalau itu dibom sama Jepang, lumpuh Bandung. Mau angkatan daratnya sangat hebat pun
Tank nggak bisa jalan kalau banjir. Panser tak berdaya, ya kan? Harus jadi amfibi sesuatu. Jadi strategi banyak cerita, banyak cerita berkaitan dengan keadaan alam, ya, banjir ini bersejarah, ya. Maka jangan sekali-sekali diganggu. Maka banyak hal yang sudah kita langgar ekologi itu, nah, ya. Oke, ya. Jadi paling cocok T, ya. Nah, perkebunan juga nggak cocok. Perkebunan daerah lereng, gitu ya. Udah biar dipakai untuk perkebunan karet dan sebagainya. Perkebunan itu gitu ya, karet, teh itu kan perkebunan. Tapi kalau kebun itu sayuran, gitu ya. Bedanya itu ya. Sawah itu lahan basah, jadi jumlah airnya harus banyak. Oke, ini banyak soal-soal begini nih yang butuh analisa ya, butuh logika kita. Kita harus latihan. 17. Habis terakhir tadi apa, Pak Farlay? Pak. Ya. Nanti mau nanya, Pak. Berarti kalau misalnya dataran tinggi itu, saya soalnya sering lihat dataran tinggi itu banyak pemukiman kan, Pak? Yaitu bukan nggak bisa, tapi lebih baik di terendah gitu, Pak. Karena dataran tinggi untuk tanam gitu. Alasannya gitu. Betul. Seringkali orang pertimbangannya itu kalau kita pakai pertimbangan strategi psikologi ya, dan penggunaan land use, tata guna lahan ya. Kita seringkali kan pertimbangan-pertimbangan itu kalah sama ekonomi ya. Para developer beli tanah, bukit dibeli ya, nanti jadi perumahan semua. Itu daerah Lembang itu sawah itu sering longsor karena itu. Sudah nggak bisa dibentuk manusianya, jumlahnya nambah terus ya. Maka perdebatan tentang IKN itu, kalau kalian mengikuti dengan objektif, menurut saya juga ada baiknya. Karena Jakarta bebannya sudah terlalu benar. Ya. Betul nggak? Jakarta itu penduduknya terlalu banyak. Daya dukung lingkungannya sudah tidak memadai. Karena penduduknya tambah terus banyak, membutuhkan air juga banyak, air tanah, disedot terus, sehingga Jakarta itu mengalami penurunan setiap tahun 11 cm sekarang. Enggak kerasa ya? Enggak, Jakartanya, kota Jakarta itu mengalami penurunan terus. Kenapa? Airnya disedot, air itu kan ada, jadi air tanah jangan kamu bayangkan, air tanah kalau kita gali, oh ada danau di bawah. Enggak ada. Tahu SpongeBob? Spons kotak itu yang dipakai untuk apa namanya? Cuci mobil, cuci piring. Itu yang dipakai untuk vas bunga apa? Nancep-nancepin kalau rangkai bunga, tahu enggak? Ada yang hijau, kuning. Itu kalau dicelupin, kalau mau dipakai untuk nancepin bunga hidup, bunga segar, itu kan dicelupin ke air dulu terus diangkat. Nah, gambaran air tanah itu seperti itu. Ada di pori-pori batuan. Kalau digali, dilubangi, bikin sumur, lubangi, baru airnya bisa menggenang karena sekitarnya ngumpul di tempat yang rongga tadi. Itu tingginya juga sama dengan tinggian air tanah itu. Jelas ya? Jadi air tanah itu jangan bayangin kayak di permukaan, nggak ada di dalam bumi atau di dalam ada telaganya, nggak ada. Itu ada di sela-sela pori-pori tanah gitu. Ya? Nah, kalau itu disedot terus, air panasnya disedot terus pakai hidran air bodoh. Apa pakai sanyo, pakai mesin gitu ya. Lama-lama celah antara celah yang isinya air tadi merapat itu. Beban massa bangunan di atas Jakarta itu semakin lama semakin banyak ya. Jalan raya, gedung segala macam. Lama-lama kan kejadian di daerah Tanjung Priok. Orang tiba-tiba hilang, plus ambles, jalan itu ambles hilang berapa meter nih? Itu bisa terjadi. Kenapa rongga semakin rongga? Salah satu contoh lagi adalah di daerah Jakarta Utara, Pulau Gadung, Tanjung Priok, itu airnya air yang dikonsumsi sudah payong ya, bukan seger lagi tapi mengandung laut, air laut asin campur tawar kan payong namanya ya. Kenapa? Karena air tanahnya dicedot, air laut merembes, namanya infiltrasi air laut.
masuk ke air tanah gitu ya. Maka disedot rasanya jadi aneh ya. Kalau itu dibiarkan, ya, maka keputusan berani pemerintah pindahin ibu kota. Karena mengurangi beban cukup banyak nanti. Kalau pemerintahan dipindahin, ini akan pindah sekitar 1.600.000 miliar dolarnya. Penduduk Jakarta itu 10 juta. Apanya? Jumlah penduduknya dikurangi, bebannya dikurangi, nah. Sehingga yang nyedot. Nah. Terus kemudian Jakarta dihijaukan juga banyak RT/RH, ruang terbuka hijau, RTH itu, taman-taman dibanyakin supaya ada persamaan. Misi lagi kan, hujan itu enggak banjir kemana-mana, misi ke dalam tanah. Itu banyak ya masalahnya ya. Ya harus, harusnya begitu logikanya, logika ekonominya begitu. Dan itu prinsipnya nanti kayak Amerika, ibu kota negaranya Washington, kota terbesarnya New York, Jakarta tetap kota terbesar, tapi ibu kotanya Nusantara katanya namanya ya Nusantara. Itu nak, no problem saya. Kita harus ngurus apa-apa ke Kalimantan, ya sudah waktunya nanti ya. Memang harus begitu. Tapi kan ada desentralisasi, Indonesia kan menganut desentralisasi ya. Kita bisa mengurusnya ke provinsi, ke kabupaten, ke kota gitu ya. Tidak pada vaksin ketiga belum? Belum. Saya salah kemarin tanpa tanya-tanya. Sinovac. Salah saya. Sinovac itu hanya 73%. Ya sudah. Nanti 3 bulan lagi boleh saya. Ya, tunggu 3 bulan. Oke, lanjut. Nomor 17. Tadi habis. Siapa lagi terakhir tadi? Hilal ya? Oh, Farla, sorry. Farla. Ayah ada kan? Ada, Pak. Ayah. 17. Penambangan terbuka batubara di suatu tempat cocok dilakukan ketika lokasi batubara dekat permukaan tanah. Ya, lokasi batubaranya dekat permukaan tanah, ngapain pakai tertutup ya? Tertutup itu artinya pakai terowongan. Terowongan penambangan tertutup, terbuka itu tinggal gali kelihatan soalnya pembukaannya ya. Oke, 18 habis ayah Gilar. 18 Gilar. Bentukan A dan C pada gambar terjadi akibat proses geologi yang disebut. Gambarnya yang mana Pak ini? Itu gambarnya sampingnya itu. A dan C. Masih ingat gak? Itu patahan atau faulting. Yang D, Pak. Ya? Yang D. B, betul. Patahan yang membentuk graben. Kalau yang naik, patahan yang membentuk horse. Yang tengah-tengahnya antara A dan C ya. Kalau lipatan, itu yang begitu ya. Kayak gelombang ya. Yang naik namanya antiklinal, yang turun namanya sinklinal. Ya. 19. Gila sudah kranti 19. Menurut teori tektonik lempeng kulit bumi atau litosfer mengampung atau menumpang di atas suatu lapisan bumi yang disebut
astenosfer. Ya, astenosfer, lapisan cair itu ya. Ini mengambang di situ. Maka di situ ada pusat energi, energi bergerak, maka lapisan lempeng itu juga bergerak terus ya. Maka yang paling ditakutkan yang berkaitan dengan megatrust ya, rame itu pembicaraan megatrust Selat Sunda. Bakal terjadikah? Bakal kalau saya. Patahan besar. Dan itu akan menimbulkan tsunami besar. Dukanya Selat Sunda. Nggak tahu, karena kita nggak bisa memprediksi gempa bumi. Bakal terjadi nggak? Bakal. Kapan? Nah, itu yang kita tidak tahu. Gitu ya? Bisa besok. Bisa saja. Ya. Kapanpun kita minta aja yang Maha Kuasa melindungi kita. Ayo beres. Ya. Apa salah saja mau gimana? Oh, kalau memang seperti itu. Kayak gitu nak. Nah, ini ya. Ini patah tapi tertahan. Ini kalau ini lepas tahannya. Yang sekarang lagi ditahan itu apa? Batuan itu kan memang berlapis-lapis. Nah, ini bergerak terus. Ada yang bergeraknya konvergen, ada yang bergeraknya divergen, saling menjauh kan. Kalau yang saling mendekat begini kan kadang-kadang jadi gini kan. Nah, kalau ini lepas melenting kan namanya. Itu getarannya ini. Ya, patahan limbang aja ini seperti itu juga. Kalau patahan limbang terjadi, deh, saya paling dekat tuh. USA ya, paling dekat. USA, ujung Bronx sebelah atas. Iya. Rania ujung Bronx. Di mana? Oh, ya dekat Arin ya? Iya, Arin. Oh, Arin. Bapak di mana ya, Pak? Saya pasir Jambi. Oh, iya. Ya, jadi saya tapi saya tidak tinggal di mana mana saja. Ke atas. Apa yang bisa membuat kita menangis? Saya mau menjadi patah lembang. Kalau patah lembang terjadi, nah, yang paling dekat itu akan patah, akan ya kita nggak tahu kalau malam ya, tetap. Tapi kalau saya boleh kasih catatan, yang paling berat dampaknya adalah selatan. Ya agak jauh mana. Kenapa? Karena tanah daerah selatan, Bandung Munggal, Rio Bandung, Kopo, itu timbunan, apa? Tanah tambahan. Butirnya kayak pasir saling lepas. Teksturnya saling lepas, enggak padu. Kalau tempat tempat kita batu benar-benar batu. Kalau terjadi getaran bisa patah. Petak gitu kan saya. Tapi kalau yang tanah uruk itu, tanah timbunan itu kayak kalau ada getaran kayak di ayak, saling lepas. Dan tidak ada kalau secara geologi ya ini, secara ilmu ya, tidak ada bangunan yang akan bisa berdiri. Kenapa? Ya ini bukan nakut-nakutin ya. Kita bicara ilmiah, sama sekali enggak, tidak bertujuan apapun. Tapi maka saya bilang rumah yang paling bagus itu cara Jepang. Jadi rumah itu bukan pondasi yang dalam, tapi slope-nya itu karet yang bisa main. Maka bangunan Jepang kenapa banyak kayu? Kalau gempa bisa goyang, bisa krak-krak-krak kembali lagi. Kenapa Jepang bisa begitu? Karena dia memang daerah rawan. Bukan hanya gempa. The forces of Japan, ada empat bencana utama di Jepang, termasuk tornado, termasuk tsunami, termasuk apa gempa bumi, longsor, Jepang juga. Tapi dengan begitu karena orangnya tertantang oleh bencana yang datang terus menerus, orangnya baik. Lah orang pembelajar di Jepang. Oke, lanjut. Nanti Pak, kalau patahan itu terjadi Pak. Kenapa? ITC. Kenapa? Kena Jepang. Yang tadi Selat Sunda itu patahan. Ya. Kabarnya akan ada tsunami. Cuaca yang paling besar.
yang ditakuti orang. Tapi nggak usah takut, mau dimanapun di dunia ini memang nggak ada yang semua stabil banget. Maka ibu kota negara dipindah ke Kalimantan, salah satunya penyebab itu. Kalimantan nggak ada gunung api. Jarang terjadi gempa, hampir nggak. Enggak ada. Daerah tinggi mah jarang. Pegunungan jarang di Kalimantan. Banjir. Banjirnya karena apa? Hutannya dihabisin itu. Nah, kalau kebakaran bisa terjadi itu. Kalau terjadi El Nino, kan ada El Nino sama La Nina ya, dua hal. Oke, lanjut juga nanti kepanjangan kita. Nomor 20. Saha ayo nantinya. Habis kreatif. Naila, 20 Naila. Proses pelapukan yang dominan terjadi di Indonesia disebabkan oleh curah hujan, bukan Pak? Curah hujan. Pelapukan yang paling dominan terjadi karena curah hujan. Ya. Curah hujan itu juga mengandung kimia, pelapukan kimia. Ya. Kenapa? Reaksi antara air hujan yang banyak mengandung banyak hal ini. Angkasa ini banyak debu, polusi ya. 21. Rani ya, 21. Karena? Karena. Sumbawa NTB kan kelihatan Sumbawa NTB. Apa jawabnya? Ephemeral. Ephemeral itu artinya hanya berair pada musim hujan. Ya, di. Kalau musim kemarau gimana? Kering sama sekali. Jadi di NTT-NTB gitu. Kamu Pulau Komodo? Kalau di peta tahu kan ya, belum pernah ke sana nggak apa-apa, tapi tahu kan ya Pulau Komodo ya? Ya tempat adanya Komodo di situ ya. Nah, itu juga sungainya yang pemerah. Maka Komodo kalau musim kemarau suka di dasar sungai, karena nggak ada airnya kan. Komodo nggak, bukan hewan yang berendam, nggak ada ya. Nah, dia suka di dasar sungai, kenapa dasar sungai itu masih ada kelembaban sedikit-sedikit. Ya, nah, komodo ini di habitatnya larinya kencang. Tapi kalau disuruh di aspal dia nggak bisa, karena tubuhnya licin ya. Pak, tadi eumeral. Eumeral itu apa? Itu hanya berair pada musim penghujan. Oh. Ya, artinya itu. Dua-dua. Habis lain raninya Raden Saska. Raden Saska silakan. Berapa? Dua-dua ya. Proses terbentuknya Danau Bandung Purba terjadi secara. Tadi sudah dijelasin, sudah disinggung tadi. Apa? Bentar. Danau ada 8 kalau terjadinya. Di situ ada 5. Jadi disebabkan karena terbendung, ya, Saska ya, terbendung. Jadi terbendung oleh lahar Gunung Tangkuban Perahu kan gitu misalnya. Itu Bandung Purba. Danau ada tektonik karena peristiwa turunnya lapisan tanah itu tektonik ya. Jadi kalau merosot apa amblas terjadi horse gravel gitu ya, itu bisa terjadi tektonik. Vulkanik, kawah yang terisi oleh air, itu danau vulkanik. Maka disebut danau kawah kayak Danau Batur di Bali. Tektovulkanik campuran, ya peristiwa vulkanik, ya peristiwa tektonik gitu ya. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara. Terbendung ini Danau Bandung Purba ya. Buatan waduk itu, waduk yang baru itu Jati Gede yang di sana Sumedang, antara Sumedang Kabupaten Bandung dan
dan Majalengka, ya. Danau Jati Gede, Danau Jati Luhur itu buatan semua. Tiga lagi danau apa? Danau es. Itu danau yang terbentuk di daerah pegunungan es, kayak di banyak di Kanada itu paling banyak, di Iceland, Islandia, danau es. Yang ketujuh, keenam kan danau es ya, ketujuh danau kars, danau di daerah Kapur, ya Uvala, Doni itu danau daerah kars. Terakhir danau lagun, laguna. Danau yang terbentuk di daerah pantai atau perairan laut. Bisa oleh karang berbentuk cincin namanya atol, atau oleh dua tanjung itu dan dua daratan yang menjorok ke laut terhubung oleh karang yang terpisah. Ya, itu terbentuk lagun, laguna. So, ketik di YouTube lagun. Kamu akan Pak disuguhi film lama. Apa? Tadi contoh danau yang terbentuk karena tektonik apa, Pak? Danau tektovulkanik. Tektonik contohnya apa, Pak? Tektonik banyak. Danau misalnya Bedugul di Bali. Ya. Bedugul itu karena tanah yang amblas. Beratan, Pak, maksudnya. Danau Beratan, nah saya nyebutnya Bedugul ya. Danau Beratan betul, yang ada Trunyannya. Bukan ya, Batur kalau Trunyan ya. Iya, Trunyan jauh lagi. Iya, Danau Beratan betul. Kalau di Sumatera Barat itu banyak tuh danau tektonik, Danau Rano, Danau Maninjo, Danau Singkara, itu danau tektonik. Itu ya. Airnya itu keluar dari spons-spons di bawah permukaan tanah itu, Pak. Ya, kalau ada daerah yang turun kan air menggenang di daerah yang rendah itu kan. Berarti itu airnya dapat dari hujan atau dari bawah? Dari hujan yang meresap bisa. Dari air tanah yang muncul bisa karena tempat yang rendah lekukan itu kemudian menjadi tempat genangan. Oh. Gitu ya. Oke. Gimana? Lanjut nomor 23. Pak, ya. Pak, berarti kita harus ngapal dong Pak, danau-danau apa aja yang terbentuk dari peristiwa apa? Ya, nggak usah ngapal banget lah. Kira-kira ya, kayak Kelimutu jelas ya, danau warna itu, danau tiga warna itu pasti karena vulkaniknya. Karena gunung Kelimutunya gunung aktif kan masih ya. Itulah. Kalau di Indonesia Gunung Api mah kita ya nantilah yang ada danaunya gitu. Enggak terlalu banyak sih. Ya. Oke, Pak. Oke, nomor 23. 23 habis terakhir siapa tadi? Raden Saskia ya. Selamat siang. Padanal Jawa sama dengan Malang Melaka dan Siam. Berdasarkan proses terjadinya termasuk Laut Jawa, Selat Malaka, Teluk Siam. Teluk Siam itu Teluk Thailand itu. Itu apa? Termasuk menurut terjadinya laut ada berapa macam? Tiga. Ya. Transgresi itu laut yang meluas. Terjadi kenapa bisa terjadi laut meluas? Karena es di kedua kutub bumi mencair. Maka daerah yang rendah tergenang oleh air, itu transgresi. Laut Jawa termasuk laut ini. Transgresi. Yang kedua, laut ingresi. Laut yang mengalami penurunan. Permukaannya laut turun. Kenapa? Karena dasar lautnya yang turun. Ya, dasar lautnya turun. Contoh laut Banda, laut Mariana, Palung Mariana ini turun di daerah Filipina yang Mariana ini. Laut Banda ya di Selat Banda sama di Maluku ya. Terus
laut regresi. Itu juga laut yang menyempit. Kenapa? Bukan karena dasar lautnya turun, tapi karena daratannya yang naik, gitu ya. Kan airnya sebenarnya tetap, tapi karena daratannya terangkat, uplift, sehingga airnya seperti tetap segitu, seperti turun, gitu ya. Atau enggak? Contoh laut regresi laut Timor, ya. Di Pulau Timor Timur sana Timor. Kenapa turun? Karena Pulau Timor itu mengalami pengangkatan bertahap sampai sekarang masih terjadi. Itu yang namanya epirogenetik. Ya. Ya. Oke. Lewat dulu nanti. Oh, sering latihan sih nanti kan pasti tiba-tiba sudah hafal sendiri. Abil, nomor 24. Lapisan tanah yang merupakan lapisan batuan induk yang masih padu disebut, bapaknya aku kurang yakin, tapi A bukan. A, betul. Bedrock, batuan induk. Susunannya kalau mulai hancur, tapi bungkahnya gede-gede namanya regolit. Yang B itu. Regolit itu bungkahnya masih kayak kerikil-kerikil yang masih rada gede-gede. Belum subur, karena begitu nggak bisa ditanami kan. Yang paling paling subur ya horizontal, paling atas lapisan yang sudah lembut itu. Pak. Ya. Tadi yang 23 apa, Pak? 23 transgresi C. Laut yang meluas. Oh, meluas. Berarti daratan turun gitu, Pak. Bukan daratan turun, daratan yang rendah tergenang oleh air. Karena permukaan air lautnya naik, karena es di kedua kutub mencair. Oh. Zaman, maka kan ada cerita, ada sejarah. Jawa, Kalimantan, Sumatera, Malaysia itu dulu satu daratan sebelum transgresi terjadi. Sehingga hewannya, tanamannya hampir sama, kan ceritanya gitu. Dua puluh lima terakhir, 12 nggak apa-apa. Satu terakhir 25. Berarti habis Abil Zahrid ya. Di bawah ini merupakan kegiatan konservasi lautan. Jadi pernyataan dia pasti tidak mengenai lahan. Konservasi itu pelestarian, pengawetan. Dari pernyataan ini tidak termasuk kegiatan konservasi lahan. Betul, 26 yang ada namanya ya. Masuk penghijauan dengan tanaman sayuran yang malah erosi nanti. Oh, habis nanti. Tinggal ya. Kalau 4 kan enggak ya. Penghijauan kembali ya. Baik kan, masih konservasi ya. Tegak lurus dengan garis kontur ya, airnya mengalir ya. Oke, sampai di situ dulu 25 teh. Saya ingetin ya, ini nanti kita lanjutkan dulu ya sampai 50 ya. Di pertemuan berikutnya ya. Oke, selamat sore.